Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alvin Gibol. Jadi di video kali ini tuh kita akan bongkar vault part 2 ya guys ya. Sebenarnya aku di sini lagi gak enak badan ya. Ini aja masih aduh. Sakit gigi, kepala pusing, gak ada mood sebenarnya ya, gimana ya? Konten aja lah ya gitu-gitu. Gimana ya? Lagi pula ini cuma open vault gitu kan. Jadi di video kali ini open vault part 2 sesuai requestan kalian, soalnya banyak yang di kolom komentar tuh kemarin, "Bang, open vault kan." Nah, jadi di sini saya bakalan open vault part 2 ya. Jadi di bagian sini langsung tanpa lama-lama lah, buat yang belum subre jangan lupa di subre dulu ya. Nah, yang logo-logo merah kayak gini nih jangan lupa di subre. Nah, dan jangan lupa di like juga, jangan lupa di share ke teman-teman kalian, jangan lupa di komentar juga. Untuk konten selanjutnya tuh bikin konten kayak mana gitu. Dan jangan lupa support 20k cuy. Semoga minggu depan bisa 20k subscriber. Amin. Dan tanpa lama-lama kita langsung ke videonya lah ya. Tanpa lama langsung ke karakter dulu. Kita lihat di bagian karakter ada apa aja ya. Jadi di bagian karakter ini ya kayak gini lah ya, namanya juga player gratisan gitu cuy. Untuk bagian karakter, dan untuk di bagian karakter di sini ya cuma dua ya yang gak dapet ya. Ini si Jai terus si K gak dapet aku cuy. Ya namanya juga kayak mana ya, hidup tuh naik turun ya, kadang kita ada doang, kadang tidak gitu kan. Nah, ini aja aku sekarang diamondku dari kemarin mulung ini cuy. Ini bagian event-event terbaru belum aku ambil semua ini. Nah, ini belum aku ambil ya kan. Nah, kita spin aja lah, tinggal dikit lagi nih. Ini belum kuambil semua ini. Sumpah banyak event-event yang belum kuambil nih. Gak kuambil semua masih. Jadi kita tanpa lama-lama langsung ke Fort Isle ya. Biar gak ini, anggaplah biar gak buang-buang waktu gitu cuy. Kita langsung ke Fort ini di bagian kepala ya. Nanti kalau dijelasin satu persatu bisa lebih satu jam durasinya ini. Jadi biar gak lama-lama kita langsung geser-geser perlahan ya. Biar kayak mana ya, biar kalian bisa lihat gitu kan. Kita geser-geser perlahan aja lah ya. Nah, kita geser-geser perlahan kayak gini. Nah kan, ini kan pasti tahu lah set yang mana ya kan. Nah ini untuk bagian di kepala. Kita geser perlahan. Ini ya, soalnya bang di yang kemarin juga pakai set band L katanya. Ini set band L ini cuy. Nah, ini set band L ini. Pakai apa ya band L ya? Pakai masker pakai mana ya? Ini set band L ini udah. Cuma beda sepatu doang sama maskernya pakai apa ya? Ya intinya kayak gini lah ya, setnya si band L tuh. Aduh, kita masih belum selesai ke kepala. Ini di bagian kepala ya, kalian bisa nilai sendiri lah. Ini di bagian kepala. Jangan lupa tonton sampai habis cuy, jangan di skip-skip cuy. Nanti komentar set yang kayak mana yang kamu suka ya. Nanti jangan lupa tinggal di ini, di kolom komentar. Nanti aku inilah. Kita ke bagian ini lah ya, ke bagian kacamata nih. Ini ada masker juga. Ini aku gak ada jenggot cuy. Pas prank aja cuma ngomong jenggot-jenggot doang. Nah, ini untuk bagian ininya ya. Ini di bagian kacamata nih. Udah sih, keren masa lo ini udah. Aku cuma punya jenggot yang gak gede, yang gak ada kacamatanya cuy. Kalau cuma jenggotnya doang ada. Aduh. Udah sih, angel wes. Tuh ya, ini di bagian masker. Ntar kita ganti masker yang tadi dulu. Terus ini langsung ke bagian ini cuma dikit ya, ke bagian baju cuy. Ini ke bagian baju, kita geser perlahan aja lah ya, biar gak buang-buang waktu, biar gak buang-buang durasi. Jadi kita geser aja lah ya perlahan ya. Ini di bagian baju ya lumayan lah ya, meskipun gratisan tapi gak malu-maluin lah gitu ya. Nah, ini di bagian baju, ini di bagian baju yang cowok ya.
Ini di bagian baju yang cowok, jadi kalian bisa nilai sendiri lah kayak mana setnya. Nanti jangan lupa komentar lah ya di bawah ya. Ini untuk baju ya, ini untuk baju, kita geser belahan. Ini yang kemarin, ini untuk di bagian baju ya cuy ya. Tapi kalau set favorit aku ini nih, ini set favorit aku nih, yang sering aku pakai hari-hari lah ya, yang nggak pernah aku rubah dari dulu. Set favorit aku yang ini nih, baju yang ini, terus rambutnya yang ini. Ini set favorit aku nih ya. Kita ke bagian celana ya cuy, langsung cuy. Ini di bagian celana nih, kita geser perlahan ya, biar gak ini. Ini di bagian celana, kalian bisa nilai sendiri lah ya, maklum lah ya, maklumin aja lah ya. Ini player gratisan ini. Ini cuy, aduh, cuma kayak gini cuy, gak bagus-bagus cuy set aku cuy. Ini cuy, cuma kayak gini cuy. Terus ke bagian sepatu langsung ya. Ini di bagian sepatu, di bagian sepatu ya, cuma kayak gini doang, cuma sedikit cuy, gak rame kayak bandel-bandel kalian ya kan. Nah ini di bagian bandel satu set ya, aduh, di bagian bandel satu set ya, cuma kayak gini. Aku Dino yang baru tuh gak ngambil soalnya belum ada duit. Tapi doain lah ya, semoga di 20k subscriber, apa ya, di 20k atau enggak di 50k subscriber bisa ada rezeki ya. Nanti aku adain giveaway akun. Tapi aku mau janji di, kalau enggak di 20, di 50 aku adain giveaway akun ya. Jadi di sini ya cuma kayak gini lah ya. Kita langsung ke bagian baju yang cewek cuy. Di bagian baju yang cewek ya kayak gini cuy. Aduh. Ini di bagian baju yang cewek ya. Kalian bisa nilai sendiri. Ini kalau disebutin satu persatu nanti bisa 2 jam lebih durasinya nih. Ini di bagian cewek ya. Banyakan bandel gratisan cuy punya aku cuy. Gak kayak punya kalian cuy. Yang penting terobos saya lah ya. Aduh, kayak mana nih? Nih. Jadi kalian nilai sendiri lah. Ini di bagian baju, nilai sendiri lah ya. Jangan lupa di komentar di bawah. Menurut kalian ini akun kayak mana cuy? Ini menurut kalian akun, kalau aku sih player gratisan ini cuy. Gak pernah aku soalnya top up banyak-banyak cuy. Ini diamondnya aja udah tinggal 5 nih. Ini di bagian cewek ya. Ini di bagian baju cewek. Ya mungkin lebih kurang lebihnya ya segini cuy. Ini udah tinggal di bagian kaos-kaos doang ini. Terus di bagian celana cuy. Ini di bagian celana ya. Terus ini di bagian celana ya kayak gini lah ya. Bang, bentar bang, lagi konten bang. Lagi konten. Ya ya bang. Oke. Aduh, nyampe mana deh ya? Kita nyampe di bagian celana ya. Ini di bagian celana ya kayak gini lah. Ya cuma ya gitulah ya. Biasa lah ya, player gratisan ya kan gini. Tapi kayaknya sih lebih bagus pakai ini nih. Nah, keren cuy. Angel wes. Ini di bagian sepatu. Di bagian sepatu ya kayak gini. Terus ya di bagian bandel sama aja lah ya. Ini untuk di crate. Terus bandel masih banyak juga yang belum dibuka. Ini ya begitulah ya. Kita langsung ke bagian senjata cuy. Di bagian senjata di sini ya, M4-nya ya kayak gini doang. Ya kayak mana ya? Ya kayak gini doang lah ya. Kalian bisa komentar di bawah. Ini untuk AK ya. Ini untuk AK-nya ini. M14, Scar, Groza, SKS, terus apa dah namanya dah? Aduh, ya gini lah, Famas, SWD, SM8, M60, itulah ya. Ini plasma gak ambil aku kemarin. Ini OG belum ambil juga. Aduh,
Untuk SMG ya, ini SMG ada WMP, MP5. Aduh. Ini VSS, ini MP40, P90 ya kan, Thompson yang kemarin. Vector belum ambil juga, ini shotgun. Shotgun duanya cuma satu ya kan. Aduh. Udah sih. Yang ini ya sniper ya. Pistol. Yang ini panci. Banyak sih ya, gini lah ya. Ini untuk katana, terus ya yang tinju yang tangan berapi itu gak ada gue ya, gak ambil. Ini di bagian granat global. Udah sih, gini doang. Ya apalagi ya yang mau dibahas ya, udah gak ada cuy. Apalagi ini cuy, gak ada lagi cuy. Ya mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin untuk konten besok atau enggak konten selanjutnya kita bikin konten prank lagi. Intinya makasih banyak yang udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa support 20.000 subscriber ya. Semoga minggu depan udah bisa 20.000 subscriber. Dan mudah-mudahan bisa ada giveaway cuy. Semoga ada rezeki lebih ya. Makasih banyak yang udah support. Assalamualaikum. Ada siapa apa lagi? Gila cewek semua. Ih. Apa itu cu? Makin sun mata kaji manis sing. Hey what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Alvin Gibol. Jadi di video kali ini kita bakalan sesuai request terbanyak tuh bang. Tapi yang paling banyak tuh Bang Leda ya cuy. Tapi Bang Leda lagi liburan, gak sempet ngabarin masih ya cuy ya. Kalau untuk bongkar fort Bang Leda, ya mungkin Bang Leda selesai liburan aku coba ngomong lah ya cuy. Jadi Okay. Jadi di video kali ini kita coba bakalan bongkar fort Etrarif dulu cuy. Untuk next konten tuh silahkan komentar di bawah ya cuy. Untuk konten selanjutnya bongkar fort siapa lagi atau enggak terfokus siapa, intinya komentar di bawah. Kalau aku bisa usahain ya cuy, aku bakalan bongkar fortnya cuy. Jadi buat yang belum subrek dulu, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, bantu 200.000 subscriber ya cuy, dikit lagi cuy. Ini enaknya nih di apa ya, di apa ini cuy, akunya cuy bongkar fort dulu ya cuy yang pasti. Tapi rencananya aku ada niatan jahil nih cuy sama Bang Arif cuy. Rencananya nih aku nih mau gosongin semua senjatanya sama semuanya intinya lah ya. Kita cek di bagian vault dulu cuy. Ini aku udah kawan lama sama Bang Arif nih, gak tahu si vaultnya aja cuy. Coba kita bongkar juga nih, muter-muter bah. Usah kali. Waduh, custom out cuy, parah sih. Oh udah cuy. Jadi di bagian kepala ada ya cobra ya biasa lah. Kita langsung biar seperti biasa, biar gak banyak durasi, kita langsung scroll ya biar cepet lah cuy gitu ya kan. Oke. Kan kita langsung scroll ya, ini rambut favorit Bang Arif, jamet gitu kan. Aduh rusak kali. Kita langsung scroll ke bagian yang inti aja ya cuy ya. Buat item ultnya Bang Arif silahkan komentar di bawah di menit keberapa, biar nanti aku cek ya cuy ya. Soalnya biar gak buang-buang waktu gitu cuy. Kita langsung scroll ke intinya aja ya cuy ya. Gila sih. Lumayan rame cuy di bagian vaultnya Bang Arif cuy. Gila. Ini di bagian setnya Bang Arif ya cuy. Di bagian kepala udah, kita ke bagian kacamata cuy. Di bagian kacamata di sini siapa tahu ada jenggot by one day gitu kan. Wow. Kan jenggot by one day tuh idaman preso. Aduh rusak kali. Ini di bagian kacamata ya, beginilah ya keadaannya di vaultnya Bang Arif cuy. Di bagian vault ya kita percepat. Oh ada jenggotnya cuy, tapi belum pakai kacamata ya cuy. Ini jenggot baru nih mungkin ya. Aduh kayak mana Bang Arif nih, tambahin dulu lah jenggotnya Bang Arif biar jadi jenggot bewan dek gitu kan. Ini kacamata apa bah, gila. Di bagian ini ya begitulah cuy. Ini kita cek di bagian ada yang ini ya cuy. Boleh nih cuy. Kita di bagian apa nih? Di bagian baju cuy. Di bagian baju sekarang ya. Ini baju yang sering kupakai. Intinya kita scroll ke paling apa? Ke paling ke
dipercepat aja lah ya, biar biar gak buang-buang waktu cuy. Oke oke. Biar durasinya agak panjang-panjang gitu ya. Ini nanti kita bakalan cek bagian cewek apa kayak mana juga nih cuy. Ini kita bakalan cek di bagian cewek apa enggak gitu kan. Tapi like dulu, di subscribe juga jangan lupa, biar makin semangat konten kedepannya ya cuy ya. Ini di bagian cowok. Wah udahlah, rame kali ya. Kalau di bagian ya item-item agak langka tuh juga rame cuy. Tapi menurutku lebih banyak item old punya Bang Paul ya cuy ya. Iya, menurutku lebih banyak item langka Bang Paul cuy. Menurut kalian lebih banyak punya Bang Paul apa Bang Arif cuy? Silahkan komentar di bawah ya cuy ya. Baju bola lengkap gila. Baju tato gila sih. Ya lumayan gitu kan, wis gila. Bagian kaos-kaosnya banyak kali Bang Arif. Bang Arif beli diskonan di Shopee mungkin ini cuy. Banyak kali kaos-kaosnya, aduh rusak kali, rusak kali. Ih gila. Sweater hitam ya kan. Ih sudahlah. Jadi di bagian celana ini aja ya, di bagian celana ini ada celana apa aja di sini nih. Gila gila. Ih kok malah nyepek ke ini cuy, aduh parah sih. Eh kok nyepek ke sepatu, rusak kali, rusak kali. Parah. Ini di bagian celana belum kelar gitu kan, udah mau kemana-mana aja gitu. Ini di bagian celana ya boleh-boleh, lumayan gitu kan. Gila gila. Yang mana yang langka nih cuy, menurut kalian cuy? Gila sih. Ini aku, menurut aku langka nih ya. Oh ya, lumayan lah ya. Tapi menurut aku sih memang bener ya cuy ya, punya Bang Paul lebih langka cuy. Kalau dari segi item langkanya ya cuy ya. Tapi kalau segi sultannya gak tahu aku dah. Kita cek di bagian senjata nanti cuy. Tunggu aja cuy. Oh ada juga cuy, sepatu bola di Bang Arif cuy. Tapi yang warna oranye ya cuy ya. Punya Bang Paul ada dua cuy. Silver, silver sama oranye ya cuy ya. Di bagian sepatu ya gini lah. Kita langsung gosongin aja ya cuy. Langsung kita botin cuy. Kita langsung ganti bot. Pada, aduh rusak kali, rusak kali. Mohon maaf cuy, iklan itu ya cuy ya. Kita langsung gosongin akunnya Bang Paul cuy. Kita gosongin, kok akun Bang Paul sih? Akunnya Bang Arif ya cuy. Kita gosongin akun Bang Arif cuy. Kita coba cek di pertemanannya. Ini pasti boya training kayak gini nih, pasti banyak pertemanan ceweknya cuy. Kita coba cek juga nanti ya. Astaga, nyanyi pula dia tuh. Kita di bagian baju udah, kita bakalan cek di senjata sekaligus gosongin senjatanya Bang Arif ya cuy ya. Eh kok sini ya? Ya ini senjata nih. Ini di bagian M4 kita langsung gosongin ya cuy ya. Terus di bagian AK, oh AK-nya Bang Arif masih kurus cuy. AK-nya Bang Arif masih kurus cuy. Setuju gak cuy kalau kalian kalau aku tuh makin apa ya, akannya Bang Arif, setuju gak kalian nih? Silahkan komentar di bawah ya cuy ya. Intinya kita gosongin semua senjatanya Bang Arif ya. Kita lihat reaksi senjata tim. Wih muter-muter pula di kapret. Aduh rusak kali, rusak kali. Wih, muter-muter cuy. Udah ya, udah kosong ini di M14. Kita langsung gosongin aja semua cuy, bodo amat ya. Muter-muter cuy, gila sih. Wah parah, parah sih. Ntar cuy, sabar cuy. Ini suatu cobaan, kita harus sabar cuy. Waduh parah sih. Ini apa-apa pula jaringan nih. Request team Ocu. Gila sih. Sabar dulu cuy. Ini suatu cobaan terbaik, terbesar. Oh udahlah, udahlah. Oh jadi Bang Arif gak ambil Scar Megalon ya cuy ya. Ini cuma Scar Tit. Rusak kali, rusak kali. Ini di bagian Groza, kita gosongin aja semua, gak ada pikir ya kan. Intinya gosongin, gosongin, gosongin cuy. Oh ini belum gosong aja udah pindah ke SKS ya. Ini mohon maaf lah nih, ini jaringan memang kayak gini sekarang cuy. Parah, parah. Kok
bisa gitu kan. Gak paham aku sama jaringan kayak di sini nih. Wah, request team out lagi cu. Gila sih. Ah, udahlah. Ini biar gak ngundur-ngundur waktu, tunggu jaringan normal ya cu ya. Oh, ini udah semua kayaknya nih. Iya, udah. Oh, masih muter-muter cu. Rusak kali emang. Intinya kita gak usah gosongin cuy, kita gak usah gosongin ya, kasihan Bang Arif cuy. Ini jaringan juga ini ya soalnya ya, juga ini soalnya, juga apa ya, ih astaga. Aduh, yang apa yang ish bodoh. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Cece cuy ya, nanti linknya di deskripsi cuy. Ih bodoh malah ketawa. Bentar cuy, kita lanjut ke bagian senjata ya cuy ya. Ke bagian senjata. Ah udahlah, lemot pula ini. Oh ya, kita gak usah kosongin ya cuy ya, biar gak lama-lama waktunya cuy. Ini di bagian SM8 M60. Ya scroll-scroll dulu lah ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri, ini di bagian SMG. Nah tuh, di bagian SMG VSS. Wis gila sih. Ya cuy, mungkin kayak segini ya cuy ya, di bagian shotgun. Nah tuh, bisa kalian lihat sendiri. Kita cek di bagian pertemanan ya cuy ya, ada apa aja nih pertemanan buaya-buaya training kayak banget. Ada siapa? Apa pula nih? Gila cewek semua. Ih, apa itu cuy? Gila sih Bang Arif. Satu ya cuy. Gila. Wih, the star friend aku cuy. Boleh nih Bang Arif nih. Ada Etrasep juga. Ada ya banyak lah yang aku kenal, aku sebutin lah. Ada ya banyak sih Bang Dim. Wih, gila Bang Arif cuy. Buaya Ayu 07 di star friend cuy. Terus Ether Paul, Bang Leda, istrinya Bang Leda ya cuy ya. Gila sih. Kita scroll terus nih cuy. Berarti ya itulah ya yang di star friend sama Bang Arif kayak gitu. Gila Etermba. Ih, Evosam 13 cuy. Ini asli apa enggak nih cuy? Kita coba cek ya cuy ya. Evosam 13 asli apa enggak nih cuy? Wih, muter-muter bahkan pret. Mount skill. Menurut kalian asli apa enggak nih cuy? Silakan komentar di bawah ya cuy ya. Ini Evosam 13 nih, menurut kalian asli apa enggak, komentar di bawah ya cuy ya. Kita coba cek di bagian apa lagi nih. Oh, bentar cuy, Bang Arif ada apa aja nih cuy. DM nya tinggal 100 cuy. Gila. Di bagian apa lagi ya. Di bagian guild udah ku cek. Ya pasti sama ya, sama punya Bang Paul ya, soalnya satu guild ether ya cuy ya. Ini di bagian profil, profilnya Bang Arif ya gini ya cuy ya. Boleh. Terus ini gak yakin aku nih, siapa yang panggil sayang tadi itu. Waduh, rusak kali. Pawang training emang beda ya cuy ya. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka konten kayak gini, komentar di bawah ya cuy ya. Silakan untuk bongkar vault siapa lagi, komentar di bawah. Dan jangan lupa support ke 1 juta subscriber, bantu 200.000 subscriber ya cuy ya. Semoga di tahun ini bisa 1 juta subscriber. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton sampai habis. See you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Selfin Gibol. Jadi di video kali ini kita bakalan bongkar-bongkar lagi ya guys ya. Bongkar-bongkar lagi akunnya Ether Paul. Kita bakalan bongkar bundlenya yang terbaru guys. Jadi di konten sebelumnya udah kita bongkar yang pas tahun berapa, intinya 8 bulan yang lalu lah ya kalau gak salah ya.
8 bulan yang lalu udah pernah kita bongkar ini guys, akunya guys. Udah pernah bongkar vault ya guys ya. Kalau enggak salah dulu akunya masih level 80 guys. Kalau enggak level 80 79 ya guys ya. Ini sekarang udah level 81 dan lagnya udah gila bejibun cuy. Jadi di sini kita bakalan bongkar vaultnya akun Ether Paul dan akun Ether Paul terbaru ya guys ya. Kita bakalan lihat apa aja yang terbaru guys. Yang terbaru apa aja gitu kan. Ini kita tanpa lama-lama, buat yang belum subrek, subrek dulu, jangan lupa di like, di share ke teman kalian. Kita tanpa lama-lama langsung ke kembalian ya. Kita lanjut dari segi vault dulu apa kayak mana nih guys. Ini ada Bang Leda juga nih. Bang Leda juga lagi main. Gila lagnya udah 75.000 anjir. Ini bandel apaan cuy? Bandel apaan ini guys? Gila anjir, baru tahu aku cuy. Keren sumpah. Ini tanpa lama-lama ini kita coba cek dulu ya. Dari segi kepala dulu guys. Kalau kemarin-kemarin udah ada ini yang tadi pakai apa Bang Paul ya? Tadi pakai apa guys? Bentar cuy, kita jangan ngerubah setnya dulu ya cuy ya. Kasihan Bang Paul cuy. Kita gantiin ke botahe lah dulu gitu kan. Kita coba ganti karakter dulu cuy. Kita pakai Chrono dulu ya. Nah ini. Kita coba cek dari segi kepala dulu ya cuy ya. Nah ini kalian dari bisa lihat sendiri. Ini menurutku sih akun yang paling old itu yang kemarin itu punya Ether Focus cuy. Nah, tapi nanti kita coba bakalan bongkar vaultnya Ether Focus lagi ya. Kita bakalan lihat yang terbaru apa lagi cuy gitu ya. Soalnya yang punya akun Ether Focus kemarin itu banyak minusnya cuy. Kalau sekarang siapa tahu udah lengkap. Soalnya kan event-event yang udah gak keluar lagi sekarang gitu kan. Kita coba lanjut ke bawah dulu nih guys. Di bagian kepala ya guys ya. Ini tokennya bunyi cuy. Rusak kali. Ini di bagian kepala udah nambah banyak cuy. Punya Bang Paul cuy. Toke gitu kan. Nah udahlah. Ini di bagian kepala kita scroll udah masih dikit ya. Kalau di bagian kepala mungkin nambahnya di bundle yang terbaru aja cuy ini cuy. Kalau di bagian kepala nambahnya di bagian yang terbaru aja nih ya. Nah, ini kita bakalan lihat di bagian kacamata ini inkubator yang utama. Terus ini banyak lah ya, ini inkubator yang utama juga. Terus udah banyak ya cuy ya, udah banyak inku yang utama yang udah diambil sama Bang Paul cuy. Kalau kemarin cuma dikit ya. Ini Boya, bundle Boya cuy. Boya Dai 2021 ya guys ya. Ini lanjut lagi nih, ada dari Jenggo juga. Terus ada, intinya ini cuma event-event yang terbaru ya guys ya. Nah, ini kita lihat lagi di bagian kepala cuma ya gitu-gitu doang. Ini di bagian bundle guys. Jadi komentar di bawah ini bundlenya yang nambah apa aja, terus di bagian senjata yang nambah apa aja juga ya guys ya. Ini kita scroll ke bawah dulu, kita coba scroll gitu kan. Ini bundle yang apa nih? Bundle apa dah tuh cuy? Yang diskon gitu ya? Bundle apa dan namanya lupa aku cuy, gila sih. Dan ini bundle apa anjir? Bundle apa ini cuy? Yang tahu komentar di bawah ya. Crimson Hair, gila sih. Ini di bagian baju ya, kita scroll percepat aja lah cuy. Biar gak nambah durasi gitu ya. Ini di bagian bundle, tapi bundle yang keren ini sih menurutku sih. Bundle yang keren ini nih cuy, menurutku sih ya, gila sih ini sih. Ini kita scroll ke bawah dulu guys. Gila, ini bundle out semua ya. Ini di bagian bundle out semua cuy. Punya Bang Paul lengkap anjir. Kalau bagian baju garisan yang dulu-dulu ya. Soalnya kalau kata Bang Paul tuh, Bang Paul main sebelum ada season anjir. Sama kayak seperti Bang Fokus, Bang Arif, ya Bang Leda. Intinya gila sih mainnya. Kok gak bosen-bosen gitu ya seperti Bang Paul ya. Padahal dia mainnya main terus anjir. Gila sih emang sih. Ntar lah, ini lagi bongkar-bongkar font anjir. Jangan diganggu cok. Ini di bagian baju ya guys ya. Ini di bagian baju. Itu yang dipakai Bang Leda baju apa cuy? Coba komentar di bawah ya cuy ya. Kayaknya sih baju baru itu. Jadi baju champion. Baju apa juga nih? Kalau di bagian kaos-kaosnya bejibun ya. Kalau di bagian kaos-kaos di bundle Bang Paul di bejibun cuy. I love you mom gitu kan.
Gila, rame cuy, rame cuy, gila sih. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya betapa ramenya kaos-kaos Bang Paul gitu kan. Ini di bagian celana ya, ini di bagian celana cuy. Di bagian celana ini ya inkubator ya, ini itu yang inkubator. Ini celana Cepcil, bah gila sih, keren sih. Ini kita cobain cari bundle ya untuk Bang Paul nanti nih cuy. Kita cobain solo squad pakai akun Ether Paul ya abis ini ya. Nih kita scroll-scroll ke bawah ya guys ya, biar gak buang-buang durasi guys. Celana Angel juga ada, ini di bagian sepatu. Ya kurang lebihnya gitu lah guys ya. Ini bandit belum ada. Terus ini banyak kali ya cuy ya. Di bagian ini mata kucingnya ada 3, ada 23. CN ada 4 cuy. Gila sih. Intinya rame lah ya. Kita bakalan coba solo squad ya guys ya. Ini senjata belum kita lihat guys. Soalnya kemarin evogannya kalau enggak salah yang make cuma AK guys. Kalau kita lihat sekarang ini Alpha udah masih level 3 ya guys ya. Sekarnya masih level 3 terus. Wah, enggak ada guys, cuma AK sama MP guys. MP-nya juga masih level 3 ya guys ya. Parah gitu kan. Sama aja guys, kalau di bagian senjata sama aja guys gitu ya. Ini di bagian senjata guys, di bagian senjata ya pastinya udah lumayan banyak ya yang terbaru ya. Kita cobain solo squad pakai akun Kita cobain solo squad pakai akun Ether Paul nih guys. Kita cobain solo squad pakai akun Ether Paul ya guys ya. Kita coba pakai celana Cepcil nih. Mana celana Cepcil nih? Pakai celana Cepcil, terus bajunya baju yang bukan itu guys. Baju yang mana dan nih kita pakai baju ini. Nah tuh kalian bisa lihat sendiri guys, keren cuy, gila sih emang sih. Terus di bagian baju kita pakai yang ikat ke belakang. Nah keren guys, gila sih. Terus di bagian ini pakai sendal ini, gila sih ini sih. Kita coba langsung solo squad pakai akun Ether Paul ya guys ya. Ini udah Falco. Kita cobain solo squad dulu pakai akun Ether Paul guys. Ini Bang Leda dalam ROM nih. Ini kita coba ganti. Nah. Yo guys, kita coba solo squad dulu pakai akun Ether Paul ya guys ya. Pakai set pilihan guys. Wah gila sih ini setnya keren kali sih cuy menurutku cuy. Ini kita coba langsung gaskan solo squad pakai akun Ether Paul cuy. Lewat berapa lang? Oke guys, jadi di sini kita solo squad pakai akun Ether Paul ya guys ya. Wah gila sih. Ini sekarang menurutku yang langka cuma celana Cepcil ya guys ya. Kalau sekarang celana Cepcil yang langka guys. Kalau di bagian celana menurutku tapi ya guys ya. Bro. Kalem helat tuh bos gitu kan. Nah, udah sih. Battle Royale. Bertempur dengan gaya. Ini kita udah lama gak main deh. Ini kita main rank apa? Oh iya cuy, rank cuy, sorry cuy. Wah udah sih, aku kira main klasik anjir. Ini kita coba bakalan turun di mana guys? Ini kita coba bakalan turun di pick kali ya. Yalah, coba turun di pick ya guys ya.
pemanasannya di pi guys, coba turun di pi guys. Semoga anjir, gak jadilah cuy, rame kali anjir. Sorry bang, sumpah gak bohong aku cuy, rame anjir sumpah. Kita coba ambil di bagian bawah dulu cuy. Anjir gila cuy, sumpah kagak bohong gua cuy, rame kali cuy. Wah tuh kalian bisa lihat sendiri ya, yang dipegang shotgun anjir, ngeri gua cok. Punten bang. Ya bentar cuy. Wah ada MAG ya, udah sih. Ada SM8 juga, gaskan sih udah sih. Udah sih ini sih. Bentar cuy, looting bentar ya. Kita habisin yang di sini dulu cuy. Takutnya ada orang nanti kesini ya. Gila sih. Sabar cuy. Oi bang, ikut bang, tunggu ya bang. Oh di mana? Wih tokek bunyi, ini tandanya sial mendatang ini cuy. Gila sih masih. Sabar guys. Sabar guys, ini baru kita baru datang. Anjir. Wuh. Baru udah aku bilang gitu kan, tokek berbunyi. Sial datang gitu guys. Kita coba satu match lagi kali lah ya. Parah kali gitu tokek kematian tuh cuy, rusak kali. Baru kenokin satu gitu kan. Nyolah guys, kan lagi lah gara-gara pakai akunnya terpaul jadi rame di pick anjir gila. Ayolah guys, hanya kita kasih paham nih guys. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Waduh, jaringannya apa pula nih cu? Tolonglah, kondisikanlah jaringannya. Aduh, bisa-bisanya gitu kan? Bisa-bisanya cuy. Kita tadi turun di pick tusun, saatnya kita turun di CT guys ya. Kalau di CT masih tusun, mending uninstall FF lah gitu ya. Udahlah gitu cuy. Ini mana nih, semoga gak rame lah ya, gak rame kayak tadi cuy. Tadi di pick itu apa tuh, banyak kali anjir. Nah gini kan kosong enak gitu kan, looting santai dulu gitu kan, habis itu cari musuh cuy. Gak kayak tadi anjir, tadi tuh gila baru turun langsung gerabang weh gitu kan. Udah sih, itu kalau main kayak tadi tuh aroma perlobian semua ya, gila kampret. Ayo guys, kita lanjut lagi lah guys. Langsung looting bentar, habis itu gaskan cari musuh ya guys ya. Kalau gini kan enak gitu coy. Nah, kayak masih bisa bernyawa lah gitu ya. Kita coba pakai double vector cuy. Cuy. Tadi sih ada satu orang di sini cuy. Oh, dia di sini cuy. Rusak kali. Enak looting dia, parah cuy. Aduh. Enak kali cuy dia cuy. Balik ke lobby kau dek. Enak balik lobby lagi lah, langsung dapat like ya cuy ya. Gila sih. Enak balik lobby gitu kan. Bentar guys, kita pakai senjata ini aja guys. Lah kok gak bisa looting anjir. Lah gila tai ini cuy. Parah guys, gak bisa ambil lootingan guys tadi guys. Sorry guys. Ayo guys, kita lanjut cari musuh lagi ya guys ya. Ini udah kill 2 nih guys. Gila sih sabi nih sih. Gila cuy. Kita lanjut cari musuh lagi ya guys ya. Mana lagi musuh ini guys. Baru kill 2 kita nih guys. Kita baru kill 2 guys. Turururut. Woi ada musuh cuy. Sabar bang, slow bang. Kita ikut juga bang, ikut war juga bang.
sabar dulu guys. Sabar dulu guys, gila rame kali anjir. Sabar, sabar. Dari belakang juga ada guys. Balik kau. Modar kau deh. Sabar guys, tadi panik guys, sorry guys. Tadi panik guys. Parah gitu kan. Tadi panik guys, sorry guys. Anjir. Tiba-tiba dari depan, cu. Ah, udahlah. Makasih ya udah nonton sampai habis ya, next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuker apa ya? Nah, ini belum punya kan, secece tuker aja lagi. Bodoh amat gitu kan. Nah, buka aja langsung. Kok udah punya, cu? Hey what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Selfing Gibol. Jadi di video kali ini kita bakalan bongkar vaultnya Ibu Negara ya cuy. Sesuai requestan terbanyak dari kalian, bang, bongkar vaultnya Kak Cece bang, bongkar vaultnya Cece bang. Oke siap bro dah. Oke. Jadi tanpa lama-lama kita langsung bongkar vaultnya si Ibu Negara ya cuy. Ini akunnya lebih gede dari aku nih cuy. Level 76 sedangkan punya aku masih level 75 ya cuy. Boleh-boleh lah nih. Jadi di sini kita bakalan bongkar default bagian cowok dulu ya cuy. Habis cowok ke cewek cuy. Soalnya cowok itu lebih penting ya daripada cewek. Rusak kali. Oke, tanpa lama-lama buat yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dulu, jangan lupa di-like, di-share ke teman-teman kalian, bantu 1 juta subscriber ya cuy. 200.000 subscriber dikit lagi cuy. Silahkan di-subscribe buat yang belum subscribe ya cuy. Ini berantakan kali, pagi-pagi bangun tidur langsung konten ya cuy ya. Gak ada pikir udah nih. Ya, burik-burik gini bodo amat dah. Rusak kali. Oke, tanpa lama-lama. Ini kok gini rambutku ya? Parah sih. Ini belum mandi pun jadi konten kita nih cuy. Bentar cuy. Ini latihkan dulu gitu kan. Wah, parah sih. Rusak kali. Ya gini aja lah ya, gak apa-apa ya cuy ya. Ya udahlah. Gak usah dilihat aja ya mukanya ya. Rusak kali. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bongkar vaultnya ya cuy. Ini di bagian kepala. Ih, boleh-boleh ya. Di bagian kepala seperti biasa kita biar gak banyak-banyak durasi kita langsung dipercepat ya cuy ya. Terus intinya langsung scroll aja ya cuy ya, tanpa lama-lama gitu kan. Buat kalian jangan lupa di subscribe juga channelnya Ibu Negara Cece Demersi, linknya di deskripsi cuy. Aduh rusak kali ini yang mau ngomong deskripsi saya susah banget gitu kan. Aduh rusak kali. Ini kita langsung di bagian kepala udah, di bagian topi udah, kita ke bagian kacamata ya cuy ya. Udah lah, boleh-boleh nih ya kan. Ini di bagian kacamata. Ya, rame cuy. Lumayan gitu kan. Soalnya Cece jarang pakai karakter cowok ya cuy ya. Tapi lumayan sih, di bagian cowok lumayan cuy. Iya, apa pula nih monyet-monyet nih. Aduh rusak kali. Ada macan cu. Wah, ngeri kali kau. Parah sih. Ya. Kita langsung ke bagian ke bagian baju cuy. Kayaknya yang old tuh berarti ada celana cepcilnya ya, punya si Cece ya. Iya, ada celana cepcilnya cuy. Baru tahu aku cuy. Jadi ini di bagian yang karakter cowok ya cuy ya. Berarti punya si Cece ada celana cepcil, ada bandel alok juga ya kan. Alok is the best gitu. Rusak kali. Mana lagi nih. Jadi di bagian baju bolanya banyak cuy. Gila sih. Ini season 2 ya. Ini season 2 nih.
Bagi gua Pao gila sih. Jadi di bagian cowok lumayan rame ya cuy ya. Bahkan rame kali gitu, bukan cuma rame ya. Aduh, boleh-boleh lah nih. Kita ke bagian celana cuy, ke bagian celana. Ya kita langsung scrollnya gini aja ya cuy ya, biar gak buang-buang durasi gitu kan. Kita scrollnya gini aja cuy, biar gak buang-buang durasi cuy. Kita langsung ke bagian cewek. Intinya kita bakalan bongkar semuanya yang ada di akun ibu negara ini ya cuy. Rusak kali. Ini ish, banyak kali cuy, lengkap cuy di bagian ini cuy. Boleh. Di bagian sepatu. Lumayan sih, gila. Jadi ini akun dari season 1 mungkin ya cuy, tapi gak beli EP dulu cuy. Kalau enggak dari season 1, season 2 ya. Oh, ada banditnya cuy, punya si Cece ada banditnya cuy, ada Monas juga ya cuy ya. Boleh, ini season 4. Jadi di bagian crate banyak yang belum dibuka, bundle juga banyak yang belum dibuka ya, bagian yang cowok. Apa kita buka aja ya cuy ya, nanti pasti marah dia cuy. Kayak mana cuy? Silakan request cuy, konten prank Cece tuh prank kayak mana cuy? Silakan request konten di apa? Request di kolom komentar di bawah. Nanti aku bakalan prank Cece ya cuy ya. Silakan komentar di bawah cuy, prank Cece kayak mana gitu, biar enak cuy. Ini rambutnya kuning ya. Wah, bodo amat dah. Kita langsung lanjut aja cuy. Ini ada Magic. Wah, kita tuker aja kayaknya ya. Kita tuker apa ya? Nah, ini belum punya kan si Cece, tuker aja lah cuy. Bodo amat gitu kan. Nah, buka aja langsung. Kok udah punya cu? Kayak mana ini cu? Marah sih. Astaga, cuma maskernya doang yang gak punya dia. Ada 5 dia cu. Gila sih, ada 5 cu. Ya tapi gak apa-apa lah, itu udah berkurang satu ya cu ya. Rusak kali. Parah sih. Jadi ini di bagian cowok udah, kita ke bagian karakter cewek ya cuy ya. Kita ke bagian karakter cewek cuy. Ke bagian cewek. La 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 la. Aduh, rusak kali. Aku ke Wolf ya. Kita cek yang ke bagian cewek dulu ya cuy. Ini di bagian cewek lah, kok ke profil. Di bagian cewek ya season 3 banyak ya cuy. Kalau di cewek pasti rame nih cuy. Soalnya yang punya cewek ya cuy ya. Gila sih. Ini inku utama kayaknya nih. Nah. Gila. Ini juga inku utama. Lumayan ya cuy ya. Gila sih. Kalau di bagian cewek rame cuy. Gila. Boleh gitu ya kan. Jadi ini di bagian yang cewek, gila sih. Rame kali gitu kan. Ini di bagian kacamata ya cuy. Di bagian kacamata yang cewek cuy. Dulu aku pas baru main FF tuh sering apa ya, lebih suka karakter cewek cuy daripada karakter cowok cuy. Gak tau kenapa gitu kan. Giliran sekarang malah gak enak kalau pakai karakter cowok cuy. Kalau pakai karakter cewek gitu kan, parah sih emang. Jadi ini yang bagian cewek rame ya cuy ya, gila sih emang Cece. Ini bagian cewek. Terus kita ke bagian, wih rame cuy yang bagian cewek kayak gini cuy. Terus bagian baju cuy, ini ke bagian baju. Biar gak lama-lama ya cuy ya, kita langsung kalian sebutin yang mana yang on di komentar di bawah cuy. Dan silakan request untuk komentar di konten selanjutnya, request di bawah ya cuy. Ini inti utama juga. Utama. Wih gila cuy, bejibun dengan yang utama punya si Cece cuy. Gila sih. Ini bajunya bagus cuy.
rusak lagi. Bagus ya, di fall yang cewek rame cuy, bukan main cuy, gila sih. Gila. Rame ya cuy, di bagian cewek rame cuy, bukan main cuy. Sampai pegel aku cuy, yang mau scroll ke bawah cuy. Kayak mana nih cuy, aduh rusak kali. Gila sih, bandelnya memang gila cuy. Jadi ini di bagian, ya di bagian celana kita scroll aja lah cuy. Udah capek tanganku nih cuy, aduh rusak kali. Kita ya scroll-scrollnya gini aja ya cuy ya. Udah pegel tanganku nih, parah sih emang. Di bagian sepatu kita coba ini di bagian sepatu udah ya, di bagian sepatu belum cuy. Udah, kita coba ke apa nih cuy yang belum kita grebek gitu cuy. I love it. Di bagian apa nih ya? Jadi kita cek bagian collection ya cuy ya. Kita bakalan cek di bagian emote. Ini di bagian emote. Ini emote yang dua ini juga gak ada ya cuy ya. Kita ditengok di bagian tas. Ya tasnya rame pastilah ya. Gila sih. Kendaraan, surfboard ya kan, lootbox, wah udah sih. Rame cuy. Ini ngapain diganti sama si Cece, bodoh. Kita ke bagian friendlist ya cuy. Ini friendlistnya ada siapa aja nih cuy. Ada Aura, ada Kade, ada ya begitulah nih, banyak kali nih, Baldep. Ya banyak lah nih ya pokoknya ya. Amore ya kan. Oh yang di Star Friend 2 ya cuy, Bang Wayan sama punya aku cuy. Ada Bang Ical. Gila, rame cuy, boleh nih cuy. Jadi teman si Cece cuma 20 cuy. Gila sih. Oh 170 semua ya. Kita ke bagian, kita cek ya cuy ya. Ini guildnya si Cece nih bukan cewek soalnya cuy. Mana ada guild, ada di bagian guild. Jadi ini di bagian guild Damer CFP ya cuy ya. Yang di mana di sini kaptennya Aldi cuy, boleh cuy. Demersi Iqbal, Renal, Demersi Rais, officialnya ya cuy, boleh. Ya kita scroll aja lah. Mungkin membernya cuma 38 cuy, berarti tersisa 12 slot lagi nih Demersi ini. Di bagian apa lagi nih ya? Di bagian senjata. Oh di bagian senjata cuy belum cuy. Di bagian senjata M14 AK-nya udah max, sekernya masih level 4 ya cuy. Nanti aku make-in nih cuy. Di bagian FAMAS M60. Terus di bagian SMG cuy. Nah si Cece belum nyepin, gila. Si Cece belum nyepin cuy, padahal event-nya udah habis ya. Parah sih. Kok aku enggak tahu ya. Parah sih. Jadi ini di bagian SG ya, cuy. Di bagian SG. Ya banyak sih. Udah begel aku cuy yang mau scroll terus ya cuy ya. Waduh rusak kali. Ini apa-apa pula nih? Selamat pagi apa nih, dunia tipu-tipu mungkin ya. Aduh bucin kali. Di bagian apanya cuy? Yang belum cuy. Udah semua kayaknya ya cuy ya. Iya cuy, udah semua kayaknya cuy. Kita coba ngeprank nyamar jadi cewek deh cuy. Coba dulu nih ya mas. Coba dulu nih cuy. Ada yang main PUBG gak di sini? Aduh, salah server dia cuy.
Ini udah tahu masuk game burik, nanyanya PUBG gitu kan, rusak kali, rusak kali. Oh, kita yang invite global ya cuy ya. Kita coba invite global nih. Kita tunggu bentar nih ya cuy ya. Kayak mana reaksinya gitu kan, boleh. Gak ada yang masuk cuy, rusak kali. Ya udah, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa request untuk konten selanjutnya dan komentar kasih ide cuy untuk konten prank cece kayak mana cuy. Silahkan komentar di bawah ya cuy. Nanti aku bakalan pilih yang menarik ya cuy. Silahkan komentar di bawah. Ini kok burik gitu kan? Pantesan aku pakai ultra data kini cuy. Pakai standar data kini cuy. Gedota. Apa pula nih? Ya udah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Bantu 200.000 subscriber menuju 1 juta subscriber aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Selfin Gibble. Jadi di video kali ini kita bakalan bongkar vaultnya si San Yete ya cuy. Jadi yang dimana di sini kita bakalan bongkar vaultnya anak Aura cuy. Anak good boy gitu kan. Boleh. Jadi di sini si San ini adalah officer ya cuy ya. Jadi di sini kita bakalan grebek akunnya si San Yete cuy. Jadi yang dimana di sini akun yang pernah ngejek aku gitu kan, mentang-mentang dia punya shotgun emote 2 juta gitu cuy. Aduh, rusak kali. Boleh gitu ya. Jadi di sini lengkap cuy. Ini akunnya lengkap ya. Super ya, sultan lah ya. Bisa kali. Jadi ini bakalan kita bongkar dari vault dari yang cowok dulu ya cuy. Dari yang cowok dulu cuy. Bentar kita ngudut dulu cuy. Mana ada udut? Ini gak ngudut gaun nih. Mana nih udut nih? Bentar cuy. Nah, kalau gini kan asyap gitu kan, rusak kali. Jadi tanpa lama-lama kita langsung, ini kurang ke depan kampret. Tanpa lama-lama kita langsung, bentar, rambut dulu. Ini baru bangun langsung konten, udah sih kelar gitu ya kan. Jadi kayak si Madun gitu cuy. Mana belum mandi gitu kan, bentar cuy, sabar gitu ya kan. Kayak mana sih potongan rambut yang enak gimana cuy menurut kalian cuy? Botak apa gimana cuy? Silahkan komentar di bawah ya cuy ya. Kalau dalam bulan ini bisa tembus 300.000 subscriber, aku bakalan botak ya cuy. 300.000 subscriber dalam bulan ini cuy. Jadi di sini sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19 cuy. Jadi kalau tanggal 30 tembus 300.000 subscriber, aku bakalan botak ya cuy ya. Lihat aja cuy kalau tembus 300.000 subscriber aja ya. Makanya buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian. Bantu 300.000 subscriber menuju 1 juta subscriber aja ya. Tanpa lama-lama kita langsung bongkar vaultnya aja ya cuy ya. Jadi di sini kita bakalan, jadi di sini ada, gila sih ini, super lengkap ya cuy ya. Kalau untuk di bagian ini cuy, udah ngeri. Super duper lengkap cuy. Gila sih, udah sih. Ini bajunya lengkap ya. Ini kalau diginiin bisa jadi setengah jam ini cuy durasinya cuy. Jadi langsung kita scroll aja cuy ya, biar gak makin lama-lama cuy. Oke. Jadi buat kalian untuk item paling lengkap punya sisan ini, silahkan komentar di bawah ya cuy nanti cuy. Nontonnya enjoy aja gitu, jangan di skip gitu kan, biar mantap kali cuy. Kita lihat satu-satu nih ya. Gila, inkunya utama semua cuy. Gila sih. Kita lengkap cuy. Gila sih. Bagus cuy ternyata cuy. Akunya sisanya bagus cuy. Bisa kali. Wah, ini kalau scroll ini satu-satu udah sih lama kali gitu kan. Ini aja rambutnya bejibun cuy. Di bagian rambutnya aja bejibun gitu kan. Wih, gila.
Kita cek di bagian kacamata ya, cuy. Ini di bagian kacamata, gila sih. Bujibunya minta ampun, cuy. Jadi untuk di akun sisan ini ya, ya lumayan, cuy. Sultan kali gitu kan. Wah, gila gila. Di bagian inku hampir semuanya utama ya, cuy. Wah, gila sih. Gila gila. Ih, kacamatanya keren, cuy. Kacamatanya keren, cuy. Bisa bisa. Ya kita scroll-scroll aja ya, cuy. Udah ini, cuy. Apa udah pegel tangan ya sampai ini ya. Wah, gila sih. Jadi ini di bagian lengkap, cuy. Gila ya kan. Ini gak ada season satunya, cuy. Iya ya, gak ada season satunya, cuy. Untuk season 2 ada kah? Season 2. Wah, gak ada juga, cuy. Berarti punya season sama kayak punya aku ya. Gak ada season 1, season 2, cuy. Gak ada, cuy. Season 1, season 2-nya gak ada, cuy. Sabar sih, sayang kali gitu kan. Wah, di ininya lengkap ya. Gila, gila. Rame, cuy. Ini untuk di bagian bundle ya. Ini inku utama. Kita scroll-scroll biar lebih cepat ya, cuy. Wah, gila, gila. Utama semua, cuy. Gila sih. Mantap gak, mantap gak, cuy, akunya sisan, cuy. Wah, gila sih, ketinggalan jauh punya aku, cuy. Punya sisan lengkap semua, anjir. Gila gila. Gila sih. Lengkap, cuy. Boleh kali, boleh kali. Udah sih, ini tanganku sampai pegel gitu kan. Yang mau scroll-scroll ke bawah gitu. Parah sih. Ini sayangnya cuma minus di season 1, season 2 ya, cuy. Season 1, season 2 gak ada, cuy. Kalau ada season 1, season 2 nya udah sih kelar gitu kan. Wih, gila gila. Lengkap semua ya, cuy. Wah, gila sih. Wah, udah sih. Ini scrollnya pasti lama gitu. Kita scroll gini aja. Kalian komentar ya di bawah gitu. Untuk item-item langkanya di mana gitu, cuy. Biar wena gitu ya kan. Oke. Kita cukup scroll-scroll aja ya, cuy. Ini ada celana angel juga, cuy. Gila sih. Jadi ini di bagian sepatu ya, cuy. Di bagian sepatu. Oh, punya sisan gak ada ini, cuy. Di sepatu bolanya gak ada ya, cuy. Sepatu bolanya gak ada, cuy. Iya, di bagian sepatu bolanya gak ada sepatu bola sama sekali ya, cuy. Punya sisan gak ada sepatu bolanya sama sekali, cuy. Iya, gak ada ya. Iya, gak ada sama sekali, cuy. Di bagian ini ada rame, cuy. Ada bande juga ya kan. Gila gila. Wih, masih banyak ini, cuy. Di bagian apa ya? Wih, apa batunya masih ada tinggal 7. Boleh boleh. Gila gila. Oh, di bagian bandel ceweknya emang punya sisan sengaja gak dibuka mungkin ya. Iya, cuy. Sengaja gak dibuka ya. Wah, bisa kali, bisa kali. Kita bakalan cek di bagian yang cewek dulu ya, cuy. Kita cek bagian senjata dulu, cuy. Kita cek di bagian senjata dulu, cuy. Oke, jadi di sini di bagian senjata. Senjata inkubator gak ada, cuy. Punya sisan senjata inkubator gak ada, cuy, yang kemarin, cuy. Jadi di sini di AK, wih, gila gila. Di 14 Sekar ada Titan. Terus Groza, SKS. Kalau di senjata, lumayan, cuy. Lumayan ya, cuy. Mantap, cuy. Di bagian senjata udah sih lengkap ini pasti. SMG utama ya kan. Bisa kali, bisa kali. Di sini ku utama. Wih, lengkap juga ya kan, sama kayak punya aku. Wah, udah sih. Di bagian SG, wah, parah parah. Wih, SG putarnya lengkap, cuy. Punya sisa. Aduh, ke ini, cuy. Rusak kali. Tolong gitu. Di bagian ininya lengkap ya, cuy ya. Punya sisa di bagian SG putarnya lengkap, cuy.
gila gila. Di bagian sniper udah sih, ketahanannya ada juga ya kan. Ini tangan-tangannya lengkap juga punya sisan cuy. Tangan-tangannya lengkap juga ya. Boleh nih. Gimana cuy menurut kalian cuy? Ini akun GG apa gimana cuy menurut kalian cuy? Ini siapa yang whisper nih? Frega bang, nyetok konten wis boleh boleh ya kan. Kita cek di bagian yang cewek patience ya. Ini yang cewek takutnya kayak punya aku gitu kan. Cuma dapat bandel ceweknya cuy. Kita cek dulu di bagian bandel cewek. Di bagian bandel cewek. Oh emang gak ada ini cuy. Apa ya? Ini akunnya gak ada season 1, season 2 nya cuy. Ini akun dari season berapa season ya? Tapi mantep sih. Kalau di segi vault rame cuy. Parah sih. Ada cewek cuy. Boleh-boleh nih ya kan. Halo kak. Ih, siapa ini? Ini kak, temennya kak. Oh, temennya Sisan. Udah punya cowok belum kak? Siapa? Kalian. Enggak ada. Kenapa? Gak ada. Oh gak ada. ada IG gak kak? Ada IG gak? Ah oh, Sisan yang nyuruh ya. Sini ku gorok. Di mana ada kak? Sera gimana itu? ada IG gak kak? Ada IG gak? Gak ada. Gua gak main IG. Oh gak main IG. Oh pasti TikTok ya. TikTok ya. Kaya. Soalnya temennya Sisan seleb semua anjir. Parah sih. Kagak ada IG. Kalau TikTok ada gak? Kalau TikTok ada gak? Gak ada TikTok. Tanya siapa namanya. Dah malah ke whisper ke aku kan gitu kan. Parah gitu. Aku namanya ini kak. Alvin kak. Ngantuk gue anjir. Aduh kalau ngantuk tidur. Wah parah sih. Mau ditemenin gak? Enggak, nancong. Kenapa kak? Gak mau. Kan tolol gitu. Udah ilview sama virtual. Oh, gak mau yang virtual ya? Ya udah, aku samperin ya kayak OTW kak. Gimana Sherlock? Sisan kapan nyamperin Tyra? Oh, ini ceweknya Sisan. Oh, ini Alvin Gibol. Di. Oh, jadi Sisan udah punya cewek ya, Ci ya? Wah, diem-diem punya banyak cewek dia cuy. Oh iya ya, di sini di star friend ya. Kok aku ini ya gak lihat ya. Parah sih. Ini asan ceweknya si Sira, tapi dinamik duonya sama cewek ketemu cewek cuy. Enggak apa-apa, kan kita sahabatan. Oh, kalau bertabrakan gimana itu, Kak? Apa? Kalau bertabrakan gitu. Enggak lah. Kalau sama cowok pasti putus nyambung dinamiknya. Oh, jadi kalau gunung ketemu gunung menyatu gitu ya. Ngawur. Wah, parah sih. Kita hampir salah target ya, Ci. Ini aku kira bukan ceweknya Sisan, cuy. Untung enggak gua baperin gitu, cuy. Wah, parah sih. Jangan lapor ke Sisan ya, Ci. Oh ya udah aku lagi buat ini ya, lagi apa ya, lagi ya grebek-grebek akunnya Sisan nih. Olah yaudah. Ya udah, assalamualaikum. Hampir salah kita cu, ternyata dia ceweknya Sisan cu. Wah parah sih. Kita ganti karakter cowok dulu ya cu ya. Gila sih di akunnya Sisan ini the best ya cu ya. Ini kita langsung
pertemanannya siapa aja ya? Pasti punya sisa nih anak e-sport semua ya pertemanannya. Kalau gak e-sport ya seleb-seleb lah gitu ya kan. Kita coba gerbek dulu cuy di bagian pertemanan ya cuy ya. Di bagian pertemanan di sini ada ini siapa nih? Yang kenal komentar di bawah ya cuy ya. Yang kenal komentar di bawah cuy. Gila sih. Wih gila. Rata-rata level 70-an ke atas ya temennya si apa ya? Si Sen rata-rata temennya levelnya 70-an ke atas cuy. Gila sih ada tentu support complete. Ya gak apa-apa lah gak punya pertemanan ya udah dah gak usah. Oh ya udah lah cuy. Ini yang di star friend siapa aja ya? Kita lihat star friend-nya aja cuy ya. Yang di star friend ada Bos Iqbal ya kan. Ini wah gila sih. Terus ada BTR, Rana BTR gitu kan. Wah udah sih. Ini bagian-bagian ya yang berjordi mungkin cuy. Ada Syaikal. Ya sudah sih. Ya mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya kan. Untuk bongkar vault ke apa ya? Ke depannya komentar di bawah. Makasih udah nonton sampai habis. See you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju gak kalau aku comeback prank global lagi? Iya. Seperti dulu, masa iya gak kangen jedag-jedug gitu coy. Oke lah sebelum penutupan kita jedag-jedug dulu kali sambil ya guys ya. Ya. Ya apa ya? Apa ya? Nostalgia lah gitu guys. Intinya semoga bisa 1 juta subscriber lah guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makasih banyak yang udah nonton. Saya Yunus Konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Selvin Gibol. Jadi di video kali ini kita bakalan bongkar ya. Aduh rusak kali. Udah lama gak konten jadi makanya kaku gini gitu coy. Ya Allah bang. Sekian lama aku gak download FF. Ini aku baru download dan baru selesai di download data ya guys ya. Anjay. Ini rencananya sih aku mulai besok, mulai sekarang lah ya, comeback prank global lagi guys. Setuju gak guys? Coba komentar di bawah gitu ya. Iya. Ini untuk pertama pembukaan, bukan pembukaan sih ya. Goblok. Bisa dibilang ini lah ya. Siapa yang gak tahu dengan CMKS gitu coy. Sombong amat. Raja solo squad yang sering ngebantai di TikTok gitu ya. Dah lah rusak kali. Jadi buat kalian yang udah tahu sama Bang CMKS ya, ini sekarang mau ku bongkar akunnya gitu guys. Mau kita acak-acak gitu kan, lihat dari segi vault dan senjata, intinya kita bongkar semuanya lah gitu ya guys ya. Tanpa lama-lama buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di like, di share teman kalian, bantu 300.000 subscriber ya guys ya. Semoga saja lah bisa 1 juta subscriber gitu coy. Jadi nanti habis kita bongkar ini sebelum aku ada akun, soalnya aku masih belum ada akun gitu coy. Nanti kita coba bakalan bikin konten prank global pakai akun Bangca gitu ya. Bangca. Ini akun Bangca MKS udah level 72 YT CMKS nothing can gitu. Ah udah lah rusak kali. Ini untuk KD-nya ya. Kita lihat seorang KD player solo squad gitu coy. Ini mohon maaf kalau berisik ya. Soalnya aku ini udah subuh-subuh gitu kan. Jam berapa nih? Jam 4 coy. Untuk KD-nya sendiri 28 ya guys ya. KD lifetime 29. Tapi bagus sih untuk cara pola mainnya tuh barbar kali cuy. Untuk sejarah match-nya tuh kalian bisa lihat tuh. Wah kill-nya banyak-banyak cuy. Rusak kali. Kita lanjut ke bagian bundle ya untuk pertama ya. Nanti kita bakalan bikin konten prank global pakai akun CMKS cuy. Untuk karakter lengkap sih ya. Untuk karakter cuma ini ya. Karakter apa cuy? Karakter baru kah? Wih gila. Serem cuy suaranya cuy. Kalau ini aku udah tahu, ini belum keren nih. Kita coba lihat vaultnya dulu ya. Ini akunnya dari season berapa cuy? Untuk dari tesnya season 1 tadi ya. Untuk ininya, oh gak ada bandit ya guys ya.
Nah, ini season 4. Bentar lah. Kita ini dulu, coy. Jangan pakai ini ya. Kita jangan ngubah set set bank caya. Widih, gila sih setnya sih. Kita coba lihat dari segi kepala dulu ya. Dari kepala ini topeng baju apa nih? Topi season 2 ya. Kalian bisa lihat sendiri lah, guys. Coba nilai akun Bang Time KS menurut kalian gimana, guys? Akun outdoornya tuh gimana, guys? Soalnya aku udah agak lupa gitu ya. Silakan komentar di bawah, guys ya. Coba kalian komentar di bawah nanti bagaimana ya, guys ya. Kita coba lihat. Oh, ini baju penjara, guys. Oh, kepala penjara itu ya. Ini tuh jenggot. Tapi sayang sekali udah pasaran gitu ya. Nah, udahlah. Ini Kutama topeng season 1. Terus ya aku udah ini, guys, lumayan ini ya. Agak lupa-lupa jangan ya. Ini kepala Bang Budi dulu, guys. Terus ini oh. Ini untuk ini baju season 1 inkubator ya, inkubator utama. Inkubator utama juga kalau gak salah, inkubator utama. Yang ini apa, guys? Inkubator juga kah? Bukan kali ya, bukan ya. Yang ini inkubator utama, terus inkubator utama, inkubator utama. Oh, bukan nih, elite pass, guys. Inkubator utama, ini juga inkutama ya. Ini inkutama, inkutama. Wih, gila, guys. Inkubatornya utama semua ya, guys ya. Ini inkubator utama juga, guys. Yang ini utama juga, guys. Gila ya. Yang ini bukan ya. Wah, ini untuk bundlenya, BTS-nya lengkap, cuy. Waduh, bajunya BTS kok ada di sini ya, guys ya. Adalah. Rusak kali. Jadi untuk di bagian baju ini ya, guys ya. Soalnya aku udah mulai ini, guys, agak lupa ya kalau sama item-item Free Fire tuh, guys. Nah, ini nih. Ini bajunya Bang Wahyu ya. Setnya Bang Wahyu, guys. Baju yang sering dipakai Bang Wahyu gitu ya. Terus ini baju season 2. Ini yang sering dipakai Bang Leda gitu ya. Waduh, gila sih. Udah lama ya aku gak bikin konten sama Bang Wahyu, Bang Leda gitu kan. Rindu kali, guys. Ini celana Angel, celana kebanggaan kita dulu ya, guys ya. Kalian inget gak, guys? Video pertama pertama kali video aku yang viral, guys. Gara-gara yang dibilang celana Arab sama si bocil gitu ya. Waduh, rusak kali. Ini gak paham aku ya. Bukan gak paham sih. Soalnya banyak item baru, guys. Banyak bandel-bandel baru, jadi aku sedikit gak tahu ya mana bandel yang baru. Kalau item oldnya masih inget gitu ya. Nah tuh, ini untuk ini ya, untuk celana ya. Kalian bisa nilai sendiri, guys. Sumpah udah ngantuk, guys. Tapi demi konten lah ya. Soalnya belum tidur sama sekali, anjay. Mana lagi masih mau ngedit, cu. Ini untuk apa nih? Untuk sepatu ya, guys ya. Kalian bisa nilai sendiri lah. Untuk sepatunya banyak item-item yang baru, guys. Sumpah. Ini sepatu apa nih, cu? Keren, cu. Kok kesini, anjir? Sepatu nih keren, anjir. Sumpah. Mana nih kalau dipakai satu set? Ini untuk tas, guys. Untuk tas ini tasnya season 1 ya. Ini kalau gak salah ada, kalau aku dilihat di TikTok ya, guys ya, ada tas hype-nya juga, guys. Oh. Perasaan di TikTok Bang Ca ada ini ya, guys ya. Ada tas sayap, guys. Gak ada ya? Ini untuk ininya apa nih? Oke. Jadi untuk bongkar vaultnya udah selesai, guys ya. Kita coba lihat untuk di senjata, guys. Untuk M4, oke, Rate of Fire 2 damage 1, AK 2 juta. Iya, terus Scar MP 2 juta, MP. Scar 2 juta dan Scar inkubatornya lumayan lengkap juga. Terus untuk Groza, guys. Oke, lumayan. Oke, untuk famasnya gak ada yang 2 juta. XM 2 juta ada gitu ya, guys ya. Inkubator juga ada. Ini inkubator ada juga, guys. Waduh. Udah nyampe di mana nih? Plasma ya, plasma. Terus AUG. Waduh, kok kepencet ke sini terus, anjay. Rusak kali.
Mana ya guys ya? Wih, ini apa nih? Falafel. Inkubator kah guys? Wih gila cuy, keren ya. Terus ini SKS, SVD untuk ini kurang paham cuy. Nah ini inkubator utama VSS yang itu ya, EP 2 juta, inkubator utama juga ada. Oke, kalau untuk senjata, kenapa pakai shotgun 2 juta anjir? Bukan enakan yang ini ya. Aduh, mana ada shotgun ya? Ke shotgun tadi guys. Nah, untuk shotgunnya lumayan ya, ada 4 biji guys. Shotgun cas, terus ya banyak lah ya. Untuk sniper, terus pistol, dan ya dan lain-lain lah guys ya. Oke, mungkin di konten kali ini cukup gini dulu kali coy. Untuk bongkar-bongkarnya udah selesai semua. Oh bentar guys, punya Bang Ca ada dinamik duonya gak ya? Kita coba lihat dulu guys. Mana cara lihat dinamik guys? Waduh lupa cuy aku cuy. Gimana cara lihat dinamik duo anjay? Ya udahlah, kalau soalnya aku udah gak tahu gitu ya. Jadi kalian setuju gak kalau aku comeback prank global lagi seperti dulu? Masa iya gak kangen jedak jeduk gitu coy. Oke lah, sebelum penutupan kita jedak jeduk dulu kali sabi lah ya guys ya. Nostalgia lah gitu guys. Intinya semoga 1 juta subscriber lah guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya makasih banyak yang udah nonton. Saya Unes Konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Selvin Gibol. Jadi di video kali ini kita bakalan buat konten bongkar-bongkar vault gitu ya guys ya. Jadi aku sekarang tuh punya inisiatif bongkar vault para youtuber-youtuber dan para seleb-seleb TikTok gitu guys ya. Ya begitulah guys. Jadi kalau kalian setuju, coba komentar di bawah bongkar vault siapa lagi untuk selanjutnya gitu guys. Okay. Jadi untuk saat ini akun Bang Prem ya, Prem YT01 guys. Kalian bisa lihat ini orangnya sering live di TikTok. Nanti aku tak kasih inilah ya. Kasih link di deskripsi sama foto TikToknya gitu guys ya. Jadi tanpa lama-lama, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di like, di share ke teman kalian. Bantu 300.000 subscriber, ya semoga 300.000 subscriber lah ya guys ya, dan menuju 1 juta nantinya, amin gitu kan. Oke lah, untuk setnya ini bundle Bang Frontal guys ya, bundle Bang Frontal Gaming gitu cuy. Wih gila sih. Untuk katananya katana old, wih anjay. Ini untuk akun dari season 1 guys ya. Iya guys, kita coba bongkar. Untuk langkah pertama kita bongkar di bagian ini dulu ya, di bagian vault dulu lah ya. Untuk di bagian bundle ini ada apa nih? Bundle apa nih? Bro, hayu mabar bro. Terus ini ya bundle-bundle inilah ya. Terus untuk di kepala, wih matanya anjir. Untuk di bagian rambut tuh, wih gila cu. Ini di bagian rambut, kalian bisa nilai di komentar nantinya bundle di akun ini bundle apa aja guys gitu kan. Coba komentar di bawah buat kalian yang tahu gitu kan. Dan jangan lupa di komentar juga untuk konten selanjutnya bongkar vault akun siapa lagi, komentar di bawah. Kayak misal bang bongkar vault akun siapa gitu kan, coba komentar di bawah gitu. Ih ini baju apa anjir, remote kali cu. Rusak kali. Ini bundlenya gak ada satu set kah? Iya cuy, gak ada cuy. Gila sih, keren tapi sih. Ini di bagian ini ya, di bagian kepala dulu cuy. Di bagian kepala ini ada apa aja? Soalnya udah ini yin yang ya, kalau gak salah yin yang guys. Inkubator ya, inkubator utama ini apa nih? Kepala plastik kok ada di sini gitu kan? Rusak kali. Oke, ini lanjut masih di kepala. Wih. Kayak harimau gitu kan, tul anjir. Oke, masih lanjut di bagian kepala, belum selesai. Ada apa aja gitu cuy. Oke. Mungkin dari kemarin-kemarin dari
setelah kita lama gak ini ya, gak login, banyak event terbaru mungkin cuy. Oke, kalian bisa nilai komen di bawah guys ya, akun apa, item altnya apa aja gitu cuy. Oke, masih lanjut. Nah ini topi season 2 guys ya, berarti baju season 1. Oh, season 1 season 2 nya ada gitu guys. Ini topeng season 1. Terus kita lanjut, terus lanjut, pilih gitu kan. Jadi biar gak panjang-panjang durasi gitu guys, kita lebih percepat aja lah ya. Untuk di bagian apa nih, masker lah ya, bisa dibilang masker cuy. Gila ini, wanjay, serem juga, boleh-boleh gitu kan. Ini di bagian apa nih, kacamata ya, kacamata, bisa dibilang kacamata lah cuy. Ih, berkumis anjay. Ih, ngurikan cu. Oke, ini masih lanjut. Di bagian ini nanti kita coba bagian cek bagian bundle guys ya. Nanti kita coba bagian cek bagian bundle gitu coy. Ini masih lanjut. Masih belum ini ya. Masih belum kelar cuy. Ih, kutang nginjir. Parah sih. Jadi ini di bagian ini ya, di bagian apa nih? Masker muka ya, biar glowing gitu coy. Nah, ini BTS nih, plastik nih. Jadi di bagian baju coy ya, ini baju boya. Terus kita coba lihat-lihat guys, bundle yang out apa aja gitu kan. Ini bundle apa cuy, lupa namanya ya. Ini inkubator. Nah, kita bakalan lihat dulu guys ya, lihat-lihat semuanya guys. Wih, gila cuy, keren cuy. Ini bundle apa nih, keren anjir, serius. Nah, ini juga keren nih. Wih, gila, banyak set yang baru sekarang guys ya. Nah, ini juga keren nih. Gila cuy, sekarang udah banyak bandel baru. Oh, ini angel merah ya, satu setnya sama angel merah guys. Ini baju apa nih, baju ya Aladdin kah? Wih, gila, keren cuy, bajunya keren cuy sekarang cuy. Oke, masih lanjut. Gila ya, sekarang tuh Free Fire kalau bagian bandelnya banyak yang bagus-bagus guys, tapi masih bagus item old gitu kan, anjay. Oke, ini di bagian ini baju apa cuy, baju catur kah? Ih, gila loh, keren semua loh bajunya sekarang loh. Ini BTS plastik ya. Dah lah, rusak kali. Ini di bagian baju ya guys ya, di bagian baju belum keluar. Ini udah sekarang udah keluar ya, kemarin ya di server Indo ya. Ini awalnya baju server luar cuy, tapi sayangnya dikeluarin di server Indo gitu kan. Parah emang Garena cuy, yang dulu beli akun juta-juta gitu kan, sekarang ya mungkin udah gak seberapa gitu coy. Ini di bagian celana guys ya, di bagian celana, adakah di sini celana Cepcil? Kita coba lihat cuy. Oke, masih di bagian celana, kalian bisa nilai sendirilah. Menurut kalian item yang paling old di sini, coba komen. Ih, ini bajunya keren anjir. Item yang paling old, coba kalian komentar di bawah guys. Ini item paling old, item apa aja guys, coba komentar di bawah gitu ya. Habis ini kita lanjut ke ini, ke senjata guys ya. Habis ini kita lanjut ke bagian senjata. Ini masih di bagian celana. Oke, celana season 2, celana angel biru. Oke, ini di bagian sepatu cuy. Di bagian sepatu biar gak panjang. Ini sepatu apa cuy, keren anjir. Serius, keren cuy. Terus ini masih lanjut di ini ya, lanjut di sepatu ya. Ini Jordan apa nih? Oh, Jordan bersayap gitu guys. Ini juga mirip Jordan. Kalau dulu tuh yang paling diagung-agungkan sepatu ini anjir, sekarang udah pasaran cuy. Dah lah. Di bagian tas ini ya, di bagian tas. Nah, kalian bisa lihat sendiri coy. Kita scroll aja biar gak lama-lama gitu kan. Di bagian softboard, apa nih? Apa skateboard ya? Skateboard. Apa ya itulah. Intinya kita scroll semua lah ya. Jangan lupa komentar di bawah item apa aja yang paling old gitu kan. Ini untuk loot box, loot apa nih? Crate apa nih? Tempat mayat, ya mayat guys.
Nah tuh kalian bisa lihat sendiri. Terus kita lanjut ke bagian kok mana pakai di bagian senjata ya guys ya. Di bagian senjata ini ada M4 Incubator, AK Flaming Dragon. Waduh, ini sayangnya minus di bagian senjata cuy ya. Minusnya di bagian senjata guys. Oke, kalian bisa nilai sendiri lah ya. Sayangnya minus di bagian senjata cuy. Oke, jadi untuk senjata 2 jutanya masih di ini ya, hanya sekar guys, hanya sekar gitu kan. Oke, ini untuk di bagian inilah ya, di bagian senjatanya guys. Kalian bisa nilai atau komen di bawah gitu ya. Oke, lanjut di apa nih cuy. Oh, kita lihat coba untuk pertemanannya. Jangan lah ya, privasi lah ya. Kalau untuk privasi jangan kita ini guys. Kalau bandel cewek kita bongkar juga kah? Bongkar lah ya, di bagian bajunya aja guys. Kalau untuk di bagian cewek kita bongkar bajunya aja ya. Rame gak bandel ceweknya di sini cuy? Oke. Untuk di bandel cewek sih gak terlalu ya guys ya. Gak terlalu ini. Sama aja sih sebenarnya guys ya. Sama aja cuy, bener cuy. Ini yang make apa nih? Serius cu, pakai ini anjir apa nih, cangcut mahal gitu kan. Ya udah, mungkin apa ya, belum ya. Udah semua sih guys. Kita coba cek bagian emote kali ya. Ini lab apa nih, lab nih. Oke lah kita ini cuy. Untuk emotenya belum ya. Ini emote apa nih? Ih, sekarang banyak emote-emote baru anjir, gila. Boya keren anjir. Oke, ini masih ini ya. Kita coba lihat-lihat emote-emote-nya gitu kan. Oke. Hayu mabar bro, hayu. Ih, gila cuy. Keinget masa dulu guys ya. Dulu ini emote andalan cuy. Gila ya. Nostalgia anjir. Nah apalagi ini anjir, sumpah. Emot dulu gitu kan, jadi pengen balik lagi ke 2018-19 gitu coy. Ih, gila. Ini di bagian ini ya. Ya mungkin sekian dulu lah guys, soalnya apalagi nih. Oh, musik ada musiknya juga ternyata ya. Oke lah, mungkin sekian dulu konten kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. See you next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like-nya, di subscribe-nya gitu kan, dan komentar untuk bongkar font akun siapa lagi, guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu. See you next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Alvin Gibol ya. Jadi di sini ada bandel baru seperti yang dikatakan Kulgar, inkubator yang baru ya. Jadi nantinya
kita harus reload dulu apa kayak mana nih? Kan? Keren. Gila. Parah sih. Ini kok nge bentar ya, kita ini dulu lah, tepin pakai diamond dulu lah ya. Kita ambil yang utama lah, bisa lah. Semoga dapat ini ya. Parah sih, kalau gak dapat blue pin. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dapat sampah lagi. Aduh, dapat sampah semua anjir. Kok gak hoki gini gua, cok. Ya Allah. Parah sih. Udah, Garena emang gini nih Garena nih. Yolah, Bismillahirrahmanirrahim. Dapat blueprint. Aduh, dapat sampah lah. Aduh, malah dapat. Mana nih Garena nih? Blueprint. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Yolah, bisa lah hoki lah ya. Satu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dapat sampah lagi. Parah sih, dapat sampah semua sempak. Ntar lah ya. Aduh, kayak mana nih gaoki aku nih. Dapat mantul. Ayo lah, dapat blue pin lah sekali-kali gitu kan. Nah, mantul blue pin satu ya kan. Mantul, nice. Bisa lah nih. Ini yang utama nih berapa ya blue pin? 3 ya. Ini cuma butuh blue pin doang nih. Ya lah, bisa lah sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dapat itu loh, dapat sampah semua ini. Kayak mana nih? Yolah, blueprint lah. Parah sih. Dapatnya sampah terus dong. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sih. Ini blueprint kayak mana nih? Kok dapatnya sampah? Aduh, sampah semua sempak. Alhamdulillah dapat blueprint sampahnya. Kurang satu lagi nih. Satu lagi kita ambil yang cowok dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Blueprint. Aduh, keskip anjir. Gak dapet dong. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bisa lah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Please lah, blueprint. Aduh, parah sih. Gak dapet, cok. Yuk, kita spin lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dapat sampah terus loh. Parah sih. Garena, pis lah Garena. Aduh, sampah lagi. Aduh, pis lah blueprint yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Reskan terus ya, tak ada pikir nih. Aduh, sampah lagi. Mantul. Aduh, banyakan sampah anjir. Udah mau habis demonku nih. Aduh, sampah lagi cu, kayak mana nih? Please lah, blueprint gak enak. Aduh, parah nih. Yolah, yang belum like dulu lah. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Biar makin semangat nih. Yolah, bisa lah ya. Kita spin lagi nih, bisa lah Garena nih. Kayak mana Garena nih? Aduh, nice. Nah, aduh, dapat sampah. Mana nih blueprint? Parah sih Garena. Ah, anjir dah. Gak dapat blueprint gua, cok. Aduh, sampah lagi loh. Please lah. Ya Allah, sampah terus cok. Parah sih. Udah sih. Bisa. Ini blueprint loh. Blueprint. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Trick hoki itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Blueprint. Aduh sampah lagi. Ya Allah. Gasok ini kaku gitu kan. Parah sih. Aduh, sampah lagi. Bisa lah blueprint cok. Nice blueprint anjir. Thank you lah Garena ya. Baik kali Garena nih. Nice gitu kan. Kita langsung buka lah ya. Kita ambil bundle yang utama yang cowok. Gila. Parah sih. Keren cok. Sumpah. Ih, parah sih. Keren anjir. Kita langsung buka lah ya. Langsung pakai ya, gitu kan. Nah. Bentar kita coba. Wih, gila, keren cuy. Tapi kayaknya kalau kita ubah bagus kayaknya nih. Kita ubah dulu lah ya. Ini rambutnya agak bagus, cok. Nah, wih, gila, keren anjir. Udah sih, angel wes. Wes angel nih. Kita ganti sepatu juga ya. Pakai sepatu biar lebih keren, biar gak nyeker gitu. Mana sepatu putih dah? Eh, tunggulah weh. Wih, udah sih, angel wes. Keren cok, sumpah. Gila, gila. Udah sih. Oke, mungkin video kali ini aku nyepin ini habis 2000 berapa ya? Tadi DM-ku berapa? Lupa aku. Untuk dapetin satu bundle utama yang cowok habis sekitar 2500-an lah ya. Bentar. Dan bentar kita gimana dulu. Gitu. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin untuk review bundle ini mungkin besok lah ya aku post di YouTube aku juga. Oke, makasih. Chegou a hora. Solta o som. Iya, beuh, gila. Beuh. Hey, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Selfable. Jadi di video kali ini kita bakalan review bundle Elite Pass terbaru ya cuy. Kita bakalan review. Oke, jadi di sini kita lihat efeknya ya cuy. Beuh, gila.
gila keren abis cuy. Jadi di sini kita bakalan klaim-klaim dulu ya cuy. Jadi di sini kita dapat mobil cuy, dapat uang ya, intinya klaim semua aja lah ya biar lebih cepet gitu kan. Nah, oke. Okay. Gitu kan udahlah. Wah gila, kita dapat bandelnya ya cuy. Ya. Oke. Lagi dapat tas cuy. Kita coba langsung pakai aja ya cuy. Kita ganti karakter dulu. Kita coba pakai bandelnya dulu ya. Bandel. Bandelnya mana dah ini nih. Indahnya pemandangan. Gila. Kita coba pakai sama tasnya ya cuy. Tas terus tas. Lah tasnya yang mana cuy? Yang dapat yang tadi. Oh, ini nih. Kita coba langsung tuju lobby okay. Ya. Beuh, gila. Keren cuy. Kita coba cek dapat apa lagi ya? Dapat kendaraan cuy kayaknya cuy. Nah. Iya cuy, dapat kendaraan ya. Kita coba langsung pakai ya cuy. Apa lagi nih? Dapat senjata juga kah? Oh iya cuy, dapat senjata juga ya cuy. Beuh, gila, keren. Gila. Jadi di sini kita dapat emot juga nanti cuy. Nah nih, dapat emot juga nanti cuy. Gila, ini emot. Beh. Ada sih. Kayaknya sih wah mau beli badge kayak mana gitu kan. Beh. Oke, tanpa lama-lama kita langsung apa nih? Dua squad aja kayaknya cuy. Kita dua squad aja cuy. Buat yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dulu, jangan lupa di-like, di-share ke teman kalian, bantu 300.000 subscriber menuju 1 juta subscriber ya cuy. Kita coba langsung dua squad sama siapa nih cuy? Kita mau dua squad sama siapa nih cuy? Oi, oh, sama si bocil aja kali ya. Bentar cil, aku pakai Falco dulu cil, aku gak bawa Falco cuy. Wah, si bocil gak on mic parah, udah sih solo squad aja cuy. Oke. Males gak on mic anjir. Kita pakai Falco aja ya. Kita pakai Falco cuy. Kita coba cil on mic cil. Cil. Wah parah si bocil gaun mic cil. What the fuck? Gak bisa on mic. Wah. Kayak mana si bocil nih? Kita ini aja ya cuy ya. Solo squad aja lah yuk. Gaskan lah solo squad lah. Yang penting yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, jadi di sini kita solo squad ya cuy. Kita coba solo squad cuy. Kita naskan aja lah gitu ya. Radu. Iya. Bandelnya juga lumayan keren ya cuy. Bandelnya juga lumayan keren cuy. Jadi ini di dadanya kok keluar api gitu ya kan? Parah sih. Ini kok kalau asli di dunia nyata dada keluar api itu udah mending gue kau deh. Gratisan cuy. Boleh gitu ya kan? Gak apa-apa cuy. Gratisan gitu ya kan? Lumayan gitu ya kan? Bih, itu orang tuh dapat banyak DM cuy, gila sih. Itu yang ada bunga-bunganya itu biasanya dapat DM banyak cuy. Tapi katanya sih ya, kalau itu dapat sekitar berapa ya? Ada yang nyampe ratusan DM katanya cuy. Gila sih. Kalau mulung 100 DM atau gak usah top up gitu kan, wah parah sih. Oke. Gila. Oke, jadi di sini kita dapat mabur muda ya cuy. Bertempur dengan gaya. Kita langsung gaskan turun di mana nih cuy? Kita tandain muka-muka di pik gitu ya kan. Kita turun di CT lah ya. Kita turun di CT aja cuy. CT apa pik ya. Yang penting yakin kita turun di mana ya cuy ya. Ya udah kita turun di pik ya cuy. Kita jelaskan pik aja dulu cuy. Yo bisa yo ngumpul sini weh. Biar gue retakan ginjal kalian gitu ya kan. Mudah lah. Nanti balik lobby baru tahu gitu ya kan. Satu squad cuy, boleh nih cuy. Kita yang balik gitu kan, bukan musuhnya gitu, udah sih.
Mana senjata nih, tolonglah langsung shotgun. Wih, sabi lah ya, langsung shotgun. Gila, gila. Bismillahirrahmanirrahim, yang penting yakin. Coba goy. Di atas nih. Anjir. Anjir, digocek aku, cuy. Anjir. Gila si bocah main gocek aja. Anjir, gak ada senjata jarak dekat, gak ada senjata jarak jauh, cuy. Sabar, sabar, sabar. Tenang, kuasai, dapat. Oke. Nice, yuk. Kemana ada tuh bocah, anjir, anjir. Anjir, kono. Anjir, bay, bangke, bangke. Sabar, medkit dulu. Au. Gila, hampir-hampir mati aku, cu. What the fuck? Gimana ada tuh ya? Tadi perasaan ada di sini, cuy. Oke, percobaan pertama kita gagal ya, cuy. Kira gak nge-refit dia, cuy. Rusak kali, rusak kali. Oke, di sini kita coba bakalan match kedua ya, cuy. Kita coba bakalan lagi, cari lagi. Oke. Ya udahlah, terimalah sama si bocil lah, ya lah, dua squad lah. Kita coba bakalan gasken gitu ya kan. Rusak kali, rusak kali. Ini jaringannya kenapa pula nih, cuy? Ini jaringannya gila, rusak kali, rusak kali. Ini jaringannya kenapa, cuy? Oh, udah normal. Tapi bandelnya juga lumayan sih, keren, cuy. Di bajunya keren ya. Ini kayak apa ya? Di tasnya ini ada lampu-lampu gitu ya, cuy. Kayak apa nih? Ya gitulah kira-kira ya. Ada lampu-lampu gitu, gila, gila. Kalian bisa lihat ya, cuy. Iya. Aduh, mulung cuy, agak dapat dong. Weh, mulung dapat 1 DM, weh, dapat. Weh, agak dapat dah, dah mulung kita ya kan, rusak kali. Oke, sekian lama ya, cuy. Kalian ada yang ngerasa gak, cuy? Kalau main tuh sering apa, bukan sering sih? Jarang dapat map purgatory ya, cuy. Jadi di sini kita dapat map purgatory, kita langsung gaskan pur apa nih, Brasilia ya, cuy. Biar gua tandai muka kalian nih, weh. Mana nih, weh, gitu ya kan, rusak kali, rusak kali. Oke, tanpa lama-lama kita langsung Brasilia ini, cuy. Brasilia atas boleh-boleh kayaknya nih. Ya, tapi mohon maaf lah kalau cupu-cupu jangan gitu ya kan. Udahlah, ini baru bangun jam ini kan, jam 1 udah langsung dapat kedatangan bundle Elite Pass terbaru gitu, cuy. Ya mohon maaf ya, kok kartu jangan gitu ya kan. Ih, rame, cu. Boleh-boleh nih, cu, gitu ya kan. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim, yang penting yakin, ambil rumah kuning aja dulu lah. Kita ambil rumah sini aja dulu, cuy. Anjir, ada senjata. Gaskan yuk. Di atas sini kayaknya ada ya tadi ya. Mana lagi ya, cuy? Oh, di sini, cuy, sini, cuy, sini, cuy. Bentar, medkit dulu lah. Sabar. Eh, tunggu we, ajak gue we kalau mau perang we, ikut we, rusak kali. Gajak dia, cuy. Aduh, dari belakang ada, anjir. Eh,
pelantun ya kan. Oke. Okay. Enin kill, enin kill. Rusak kali, rusak kali. Aduh, kill, 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 kill. Aduh, rusak kali, rusak kali. Wah, parah sih. Parah sih itu ya kan. Kok bisa gitu kan? Aduh, noob-noob gaming, noob-noob gaming. Ah, udahlah gitu ya kan. Kita coba pamer ke global aja. Kita coba pamer ke global. Oke. Halo, Bang. Bruh. Anjir dikikam pret. Dikira bot aku cu. Umae wa mou shindeiru. Eh jangan dikik lah bang. Apa coy? Ikut main lah. Ikut main. Oh iya ikut main. Di Tami lobby bisa enggak? Hah? Tami ya, lobby lah, lobby doang di Tami notak. Kau di Tami juga bisa cu. SD-nya nice. Dari tadi ketemu Sultan kali bang. Main kick kali kau, mandang sultan kau ya. Enggak bang, enggak mandang sultannya bang. Aku siapa kau? Udah kita main dulu bang. Enggak main, aku gatal-gatal main bot sama kayak kau. Iya. Astagfirullah! Astagfirullah! Ayo lah. Ayolah, gatal-gatal aku main sama kayak kau. Yang buat. Aku yang buat rocker, aku banyak 200 gak kepake. Alah, takut bayon sama... Iya kali, takut sama bocil kayak kau. Mamamu itu. What? What the fuck? Otak kau, mama kau. Kenapa kau bawa mama gua, cok? Apa kau? Orang mana kau? Bayuan. Bayuan kau. Otak kena metal gitu ya kan? Aduh, rusak kali. Ya udah mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya Cia. Makasih ya udah nonton sampai habis. Saya Unes Konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah loh rame anjir ini. Apa pula kayak gini-gini semua nih. Ih sumpah. Dari avatarnya aja baru cok. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hey, what's up guys? Jadi di video kali ini kita bakalan bikin cari tante-tante planet. Jadi ini ya semoga doain ada rezeki biar bisa spin, bisa balas dendam ke sisanya cuy. Masih kesel kali aku gitu ya kan. Ini katana belum kuambil juga gitu. Ini apa nih cu? Ah, Garena parah. Sumpah dikeluarin lagi ngin. Puasa cu. Ah mana udah ku lukis nih bandelnya anjrit. Stop it. Ya parah Garena sih, parah sih. Wah ini apa pula nih. Wah Cok. Ini kau nih siapa kali ini bro. Kau saman semua anjrit. Sumpah Cok, sana Cok. Konflik itu ya elah perdua ya jangan dipakai lah bang. Yalah, lah itu konflik anjir, gua mah udah tahu itu konflik dia. Mana ada konflik cok, kau itu perdua cok. Ah sumpah. Emang konflik nih dia cok. Ya tadi kok bisa pasaran gitu ya cuy ya, malah itu semuanya make set kayak gitu kan parah gitu. Rusak kali. Ini malah cuma gini anjrit. Kan parah Garena gitu kan. Ah sumpah ganti set gua anjing. Wah parah. Eh ini siapa bro? Ah anjing konflik deh cok. Konflik pelaut tak tahu. Masuk aja dia. Global kali ya. Ya, global itu undang global kan. Pelota kau global. Eh. Engkong. Engkong. Woi, ya elah part 2 ae sok belagu lu anjing. Buset. Player baru ini. Ah, sumpah dah ganti set anjing. Cari set kayak mana ya cuy yang bagus cuy. Udah mana aku player kayak gini gitu kan masih dikeluarin aja sama Garen. Anjing.
Ini kapan dikeluarin, sekarang kah? Sekarang. Wah, parah sih. Rusak kali, ya, rusak kali. Kenapa? Keluarin itu. Eh, kita coba masuk training, kita coba masuk training dulu ya, cuy. Ini biasanya rame yang bandel-bandel kayak ini pasti nih. Coba masuk training, coba. Pantesan sih, kaget aku, cuy, baru masuk kok gini-gini gitu kan. Rusak kali. Parah sih, ini Garena kurang kerjaan, cuy. Mana tahu aku udah tahu player gratisan gitu kan, gak ada set yang bagus, masih aja dikeluarin gitu. Yoi, Menurut kalian ini set kayak gini bagus gak sih? Kalau bagus ini bakalan jadi set, ya mungkin set favorit ke belakangnya lah ya. Bagus. Sumpah loh, rame anjir. Ini apa pula kayak gini-gini semua nih. Ih, sumpah. Dari avatarnya aja baru, cok. Ah, sumpah, gila. Auto jadi set beban CS anjing, Garena gak ada otak. Sumpah. Malah pasaran gini ya, cuy. Mati, cok. Weh, ini pirate nih. Apa katanya nih? Season 1. Season 2. Oh, double. Sumpah. Semuanya malah biru-biru gitu, cuy. Kan parah gitu. Sumpah, set beban CS istipar kok. Rusak kali. Kita coba masuk global dulu ya, cuy. Ini malah gitu. Halo, Bang. Aduh, sumpah. Tes. Ya elah. Itu kamu dapat yang meninggalkan grup anjrit. Aku baru mau nanya. Bang Raden. Itu part 1 apa part 2, Bang, bajunya, Bang? Yang ini. Part 2. Waduh, rusak kali. Sumpah jadi set beban CS anjing. Bang. Kok kenapa kau ambil, Bang? Ih, kampret malah ketawa, rusak kali. What the fuck? Kampret malah di-kick anjing, enggak ada otak. Udah tahu lagi emosi gua itu ya kan. Besok season 1 keluarin lah Garena ya, sama season 2 biar punya aku gitu ya kan. Mampus kalian. Kita coba bikin nonton ke global dulu ya, cuy. Ini udah lama gak main ke global aku nih. Kita coba masuk dulu lah, cuy. Kita nyoba dulu make Ford ya, cuy. Kita coba dulu, cuy. Ini udah lama gak makein aku, cuy. Kita coba dulu ya, cuy. Kita udah lama gak bikin masuk global gitu kan. Coba dulu nih. Apa katanya nih pula global? Halo. Dibubarkan langsung. Ini terlalu kelihatan ya, cuy, ya kalau kita lagi ngeprank gitu. Ini rambutnya gak bagus nih, malah botak-botak gini, botak-botak. Kita pakai yang mana ya, cuy, ya? Kita pakai jangan pakai inilah, terlalu kelihatan gitu ya kan. Janganlah, cuy, nanti dikira player config gitu kan. Untuk maskernya kita pakai udahlah ya kan. Kita langsung coba masuk nih, cuy. Ini apa pula nih? Kita coba langsung masuk gitu ya kan, coba nih. Sudah penuh gitu ya kan. Halo. Sumpah. Bang, kau part 2 ya, Bang ya? Udah sih pasaran sekarang, cu, bajuku, cu. Bajuku baju Garena sih sebenarnya, cuy. Parah sih. Kasih saran ya, cuy, ya, untuk cariin set favorit, cuy. Menurut kalian tuh set favorit yang kayak mana, cuy, yang bagus, cuy? Silahkan komentar di bawah ya, cuy, ya. Ini parah Garena gitu ya kan, kok bisa dikeluarin lagi. Halo, Bang. Wah, King, halo. Tapi ini kamu ini part 2 ya, Bang ya, bajunya ya, Bang ya. Rusak kali. Ngalah kaki pula aku, kasih paham nanti kena mental kau, cuy. Boleh itu ya. Main kick kau, kampret. Mana ada tuh? Rusak kali. Sumpah. P-
Parah sih. Parah sih, ya kan, parah sih. Ah, rusak kali, rusak kali. Gak di global, gak di training, rame yang pakai set itu, cuy. Udah biru-biru semua gitu, ya kan. Garena tolong lah nih ya, season 1 juga dikeluarin gitu, biar mantul gitu kan. Rusak kali, rusak kali. Ah. Hey, Bang. Ah, udahlah. Ini biru-biru semua ya kan sekarang. Udah kali, rusak kali. Tidur, tidur, tidur. Aduh. Gimana tuh? Shotgunnya belum make ya, Bang? Aduh, susah sih. Aduh. Dah, kecewa sama Grentot aku, Cok. Sumpah, mana udah ku lukis di kamar yang besar itu kan. Mana sekarang jadi beset beban CS ngen u. Iya, benar kali. Parah sih. Aduh, terus. Udah ada pakai set kayak gini aja yang bagus nih. Nah, udah itu set apa? Nah, ini set halintar nih. Iya. Udahlah. Aduh. Ini kayak mana gitu kan? Setiap aku masuk global training biru-biru kayak gitu semua, jadi kan parah gitu. Itu benar kali. Aduh. Entah, dan aku lagi ini ya, lagi buat konten soalnya aku nih. Ya udah. Oke, okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parah sih ya kan, parah parah. Kita coba masuk training dulu ya cuy, pasti rame yang pakai set kayak gitu cuy. Coba ya lihat ya kan. Nih. Kita coba masuk ke setboard, ke training ya cuy. Nih. Coba lihat. Pasti rame yang biru-biru gitu nanti. Lihat nih. Nah, untung bukan ya kan. Mana nih, cuma dua orang nih. Tunjuk malah kau nanti. Nah, tuh kan, tuh kan. Tuh kan, udah kumpul kau sana kampret biru-biru semua, anjrit anjrit. Rusak kali, rusak kali. Parah sih, malah gitu ya kan, biru-biru semua gitu. Ah, udahlah, malas sekali, malas sekali. Kan parah gitu, cuy. Ah. Tuh, bisa lihat kalian ya. Merah-merah semua gitu kan. Ini apa pula nih? Tuh. Biru-biru semua, parah-parah. Rusak kali dah lobby ya kan. Oke, makasih yang udah nonton sampai habis. Mungkin di next content nih aku bakalan cari set lagi ya cuy ya. Buat kalian yang ini cariin set yang bagus ya cuy ya, komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di-like, di-share ke teman kalian. Bantu 300.000 subscriber menuju 1 juta subscriber ya cuy ya. Oke, makasih udah nonton sampai habis. See you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp guys, WhatsApp guys, assalamualaikum. WhatsApp guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Salafin Gibol. Jadi di video kali ini kita bakalan bikin konten cari buaya atau cari janda di training nih ya. Waduh, boleh-boleh. Ini request terbanyak di komentar dari kalian ya cuy. Intinya request terbanyak di kolom komentar pasti aku buatin ya cuy ya. Ini tanpa lama-lama nih. Ini kita di sini ditemenin sama Renal, sama Pawang Boya juga nih, Freddy nih, Pawang training nih ya. Ini buat yang anak-anak TikTok nih pasti tahu nih. Ini sama anak Ina juga, Ina Dan.
Ini buat yang belum subscribe channelnya Renal, jangan lupa di subscribe dulu, bantu 20.000 subscriber ya cuy ya. Dan jangan lupa di follow juga TikToknya Freddy ya. Nanti intinya aku taruh di deskripsinya ya nih, biar gak bingung aku nih ya. Ini tanpa lama-lama nih, subscribe dulu lah, jangan cuma nonton gitu kan. Nah, jangan lupa di like gitu, dihidupin. Nah, di like juga, dihidupin loncengnya cuy. Ini syarat Pak Freddy. Ini biar supaya cepet dapat buaya training kayak mana nih Pak Freddy? Buaya betina nih. Iya, biar supaya dapat buaya betina kayak mana caranya nih? Ini pawang buaya nih soalnya nih. Nah, beli senjata dulu lah, senjatanya yang bagus kita bawa. Oh, bawa senjata yang bagus. Oh, bentar nih cuy. Beli senjata kucupit, cok. Itu. Apa lu sangeli? Bentar nih, kita bawa apa nih ya? Bawa MP. Intinya yang bagus kata Pak Freddy nih. Sekar kucupit, cuk. Oh, enggak udah ganti. Soalnya perasaan aku tadi buat konten gitu kan. Ini soalnya nih banyak yang komen nih, Bang, kalau bikin konten training tuh malam-malam gitu kan nih. Ini udah malam banget nih, cuy ya. Ini sekitar mana-mana, cuy. Kau di mana, kampret? Ini aku di sini. Oh, ya coba ini pengen lihat dulu nih aku nih reaksi ketika ciwi-ciwi lihat yang sultan gitu kan. Sombong amat. Coba lah nih. Pak Freddy dulu nih yang rayu nih. Coba. Wih. Yo. Coba Pak Freddy kasih paham itu kan, Freddy tuh pawang bola gitu kan. Kita coba lihat cara Pak Freddy ngerayu cewek tuh kayak mana di training. Nah, kan. Halo. Mulai dah tuh kan, aduh. Mulai dah tuh. Ya kabur. Ini dibilang pamer sama bocil kampret. Kita lihat dulu nih. Dipajol, cuk. Wih, dibesarin. Halo, Kak. Jangan cuek lah. Wih, gila sih. Emang rayuan yang sangat ini ya, cuek. Aduh. Ini kan besar semua kepalanya. Aduh. Rusak kali. Gila loh, emang. Iya, kurang ini ya. Padahal ini udah jam berapa ya? Jam 12 malam, cuy. Wah. Ini yang komentar berarti salah nih ya. Aduh. Rusak kali. Udah tidur kali ceweknya. Udah, bikin jeduk-jeduk dulu nih. Sini yuk. Ayo. Mumpung kepalanya besar semua nih. Yuk, baris. Ih, Pak Freddy kalau udah rayu cewek, gak itu ya. Berarti ya, emang pawang buaya dia tuh. Ya udah, kita tungguin Pak Freddy tuh, Pak. Umur berapa tuh? Wih, udah lah nih ya. Kita lihat dulu. Nanti kita praktek sendiri, Nal. Kita belajar sama ahlinya dulu nih ya. Pawangnya. Iya, sama pawang umur 14 katanya. Iya, aduh. Masih ada, Nal. Aduh, rusak. Dih. Jangan, Pak. Nanti dibilang pencabulan kamu, Pak. Aduh, rusak kali. Dah, sini Nal. Sini Pak Freddy. Udahlah, itu masih di bawah umur nih ya, kasihan gitu kan. Yo. Ini emot bebas lah nih ya. Bentar dulu. Ya udah gak apa-apa, kau kan buaya kamu, makanya bawa emot itu kan gitu kan, aduh. Spesial 90.000 subre gitu kan. Intinya makasih banyak yang udah support dari dulu. Intinya tanpa kalian aku bukan apapun ya. The best Balang City masih pegang kendali. Ini nih spesial 90.000 subre gitu kan. Intinya makasih banyak yang udah support dari dulu. Intinya tanpa kalian aku bukan apapun ya. 1, 2, 3. Jangan sama lah emotnya lah. Ulang lah nih kampret. Tolong. Ya, 1. 1, 2, 3. Rusak kali. Itu ngikut-ngikut tuh ya. Aduh.
Ayo cari rom baru nih. Ini romnya nih agak burik dikit nih ya. Ya lebih-lebih dulu nih. Ini kok susah gini cuy. Ini udah jam 12 malam ya cuy ya. Wah si Renal mental kampret. Mana si Renal dah tuh? Si Renal kemana ya? Sarswasmi, Fahmi. Lah, si Renal kemana ya? Ini di rom gak ada loh. Pak Freddy. Ya. Oh hilang. Aku kira punya aku yang ngebug. Sumpah. Kemana dia? Ntar. Di mana dia ya? Ini gak ada dalam grup dia. Reload mungkin. Temanmu telah meninggal grup. Wih, game burik cuy, gila. Oh ini udah aktif lagi nih ya. Ini yang komentar di komentar nih tolong yang benar lah nih. Ini jam 12 bang, biar rame. Ini udah jam 12 nih ya. Aduh. Ini jam 12 isinya masih bocil-bocil semua nih. Gak ada yang berselera dikit lah nih ya. Yang umur 18 apa gitu plus gitu kan. Aduh. Ya jangan lupa 2 juta biar kalau kita nyapa tuh disapa balik gitu kan. Mau apa? Kenapa? Lihat ya escape panjangku nih. Mana? Kotor kan tuh. Ya gak apa-apa cu. Gak apa-apa cu. Kau punya sepatu bola tuh cu. Insecure. Dah kita. Insecure diri cu. Mana nih kok gak ada cewek sama sekali nih? Boya semua nih. Ini cewek satu lah bisa lah nih ya. Aduh. Biasanya mod squad rame loh. Gak ada ceweknya ini bah. Ih aduh rusak. Coba mod solo pin. Hah? Mod di solo coba. Mod solo lagi nih mod squad ASP. Ini pak. Bentar aku coba dulu nih ya. Ini aku belajar dari Pak Freddy tadi nih. Neng halo gitu kan. Ini Pak Ferdi. Neng halo gitu kan. Sini. Bentar nih. Nonton. Kita coba dulu nih ya. Coba sapa dulu nih. Kita nonton. Enggak dijawab. Oh, halo katanya. Aduh. Kayak mana nih, Pak? Mau bilang apa ini, Pak? Pak, ya, apa itu namanya siapa? Oh, namanya siapa gitu ya. Ini langsung belajar sama pawang training nih, cuy. Aduh. Namanya siapa gitu kan. Nanti kalau dijawab umur namanya Atun gitu kan. Aduh skip gitu. Rusak kali. Aduh bentar nih. Disuruh ulang katanya. Aduh. Nama siapa gitu kan. Ini langsung ke WA pakai mana nih Pak? Diketawain aku kampret. Tanya dulu namanya itu. Tanya namanya tuh. Udah aku tanya nih. Kasih love dulu kan dikit kan. Aduh. Saras anjay. Waduh. Ini ya, untung bukan W ujungnya ya. Kalau ujungnya W nih waras gitu kan. Rusak. Kita tanya umur ya Pak ya. Umur berapa gitu. Bukan tanya itu. Mau tahu namaku enggak? Mau tahu namaku enggak? Kita ngikut aja cuy ya. Ngikut yang udah ahli nih. Kita tunggu jawaban dulu nih ya. Nah bisa ahli bisa. Masih belum dijawab. Ini penontonnya 4 orang nih. Nonton bioskop dia nih. Drama Korea gitu kan. Rusak. Ini masih belum dijawab nih. Siapa emang ini? Mau dibilang apa nih Pak? Namaku Mas. Oh namaku Mas. Namaku Mas gitu kan. Berapa karat dia aku Pak? Nanti kau bilang 1 karat gitu kan aku. Rusak ini Pak. Mas masa depanmu gitu. Ya aduh rusak. Masa depanmu diikuti emot love. Nah udah jeduk ini ya. Aduh rusak. Ini baper apa enggak nih cuy? Kalau baper lanjut WA lah nih ya. Aduh boleh lah nih. Anjay. Aduh, ini kayak mana nih Pak lanjutannya nih Pak? Ya tahu lagi aku. Oh, umur berapa gitu kan? Umur berapa? Nanti lanjut ke IG nih ya. Buat kalian nih siapa tahu pengen tahu nama IG-nya nih ini cewek nih siapa namanya dah? Waras. Iya, Waras. Saras cuy. Mohon maaf ini ya.
Sungkoyapin. Eh 3 tahun katanya kampret. Ini bohong nih. Serius satu gitu kan. Aduh. Serius satu sayang. Eh sayang bala bapak otak kau. Entan ini belum ada jawaban nih cuy. Serius ih. Bilang gitu Palpin, mau tahu umurku enggak? Oh, mau tahu umurku enggak? Ini kita ngikut Island ya. Nanti enggak bilangnya nih enggak mau gitu cuy. Aduh, aku yang malu nih. Yang menonton 3 orang. aduh. Berapa nih, Pak? Seumur hidup sama kamu ini. Aduh. Bisa kan? Bisa nih pawang beda ya. Sumpah kalau pawang emang beda cuy. Mana ketawa dia langsung kampret. Wih rusak. Ini mobil. Ketawa dia cuy. Langsung baper ini kayaknya Dan ya. Aduh. Tanya dulu udah punya pacar apa belum? Takutnya ada cowoknya cuy. Gak nanti ada cowok belum. Takutnya ada cowoknya kayak Bang Freddy itu udah dulu kena ini. Ntar nih kita ini dulu nih ya. Apa sih ini mobil? Gak tahu kampret, cuma buat berisik doang. Ini padahal yang cewek udah ini ya, udah nyaman katanya nih. Aduh, rusak. Udah aduh. Dah. Aduh. Kita kasih dipin ya, masih enggak dipin. kasih ini. Aduh rusak kali. Ini kayak mana caranya nih Pak kalau udah punya doi kayak gini nih? Gak apa-apa, putusin aja cowokmu sama aku aja gitu. Aduh salir. Ini kayak mana nih Pak? Ganti kamu Pak. ini Pak Freddy nih, kita lihat teksnya Pak Freddy dulu nih. Bagi IG-nya, langsung ke intinya Pak Freddy, kampret. Langsung ke inti, kampret. Aduh. Ketika pawang turun bawah langsung ke intinya Elan ya, tanpa banyak basa-basi gitu kan. Kita lihat di sini mobil. Tahu sumpah. Buat apa katanya tuh? Orang pawang. Iya, kita nyimak aja dulu nih ya. Anjir, gila cu. Sumpah. Gila. Memang beda ya, cu. Langsung lobby dia, cu. Sumpah. Iya, Pak. Gila sih itu. Boleh-boleh tuh ya. Beruntung kali tuh yang punya cewek kayak gitu tuh. Yuk cari lagi nih, yuk cari rom. Ini yang komentar memang bener ini ya. Aduh. Bentar cuy, azan cuy. Bentar cuy, ini lagi azan ya. Tanya dulu nih gimana gitu kan. Sini ompe. Biar agak bucin dikit gitu kan. Aduh. Nah, sama biar ya, biar teman makin mantap dikit ya. Nih. Ini udah lah sih. Mau enggak gitu kan? Kalau dia mau berarti dia buaya nih, cuy. Ih, malah lari dia kan. Cuk lari, cuk. Ketawa, cuk. Kita kasih emot dulu nih. Lari, cuk.
Nanti kalau ini diterima nih, mau bikin part 2 pakai setbot nih ya. Sini ikut aku terus lo dari tadi kampret. Orang aku nanya mau enggak, ikut aku terus lo dari tadi, emang gak ada halak nih. Jangan bilang kau batang dek, kuretakkan ginjal kau nih. Kita main Pin. Oh, iya nanti nih. Gak bisa naik dia nih, terhalang dinding aku udah nih. Oh enggak, udah bisa nih. Haus bang, ketahuan bang. Gak bisa naik aku cu. Gak bisa naik aku cu. Lah kayak mana nih Nal, gak bisa naik aku kampret. Pada. Kekurung. Sumpah gak bisa naik aku loh. Dan aduh. Oi sini oi. Ada sini pin. Sini, cinta pin. Cinta terhalang dinding nih. Mantap. Kok si Renal bisa kampret? Aduh. Mau gak gitu kan? Kita tanya lagi cuy. Ini kalau gak mau cari rom lagi nih. Kita tanya lagi nih. Ayo kita Mian. Mian tuh apa Nel? Nel. Ketemu. Ada bapak-bapak teman-teman. Mian itu apa Pak Bred? Gak tahu. Kau kan pawang training. Ketemuan. Mian katanya Mian. Ketemuan. Main apa tuh? Jangan Mian bilang kau. Aduh, cari yang lain aja lah, ini enggak jelas ini cewek ini. Iya, cari yang lain yuk. Cari yang pasti lah. Aduh, bisa si Renal kebiasaan kampret. Jaringannya burik mungkin si Renal nih. Kau pakai apa Nal? Kok burik kali jaringan kau tuh? Apa? Kau pakai apa kok mental sendiri burik kali jaringanmu tuh? Ini bentar rimpit ulang. Aduh rusak. Astaga si Renal kampret. Oh ya Den ya, ini jadi kayak mana ya istilahnya tuh. Nanti si Renal nih nanya punya pacar, kalau bilang enggak kita coba deh cuy. Kalau si Renal gak deketin apa kayak mana nih? Ini semacam apa tuh? Semacam kan? Tes kejujuran, dia setia apa enggak? Tes kejujuran pala batu pada otak kamu. kayak mana ya? Eksperimen ya, cuy ya. Nah, ya begitulah kira-kira nih. Ini si Renal nih jadi bot. Nah. Si Pak Bredi nih pawang buaya udahlah. Bentar nih cuy, jangan lupa 2 juta-2 jutanya cuy. Nice. Mana ada MP terus sekar, mana nggak ada cewek ini masuk. Yang pakai badut nih si ini kah, si Vilo kah, si Dan kah? Dan ketemu lah kau Nal sama siapa pasangan ini mau. Iya bang, iya jual bener Nal. Iya serasi dan Nal sumpah. Dikasih emot lope dah tuh ya. Gak ada cewek loh. Aku bukan payang waya cok. Gak ada cewek loh Nal sumpah. Ini gimana nih Pak? Kau biasanya nyari ini Pak apa? Nyari buaya di training tuh jam berapa Pak? Jam 3 subuh. Oh jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Yang masuk training nih ada 3 ada 4 gitu. Oh. Nanti nih intinya next konten nih part 2-nya nih cari konten jam 3 malam ya cuy ya. Ini intinya cari korban satu aja lah nih. Lebih lagi nih gak ada korban sama sekali nih ya, ini tari target lah gitu. Boy. Rusak kali. Ini whisper apa pula nih?
Yo, bismillahirrahmanirrahim, headshot gitu kan. Yo 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 yo. Eh, Serenal masih dalam ini mungkin nih. Apa apa? Oh. Ini udah jam 12 malam kok gak ada ini ya? Gak ada buaya ya? Jam 3 nanti nih cuy. Kita coba. Iya, kita jangan patah semangat nih ya. Intinya harus cari dapat buaya satu nih. Gak ada orang loh, sumpah. Cuma kita berempat loh. Aduh. Sumpah. Gak ada orang. Hilang sih, tunggit. Ah, ada nih, ada. Cewek lah. Oh iya, cewek. Udah imbang. Aku ngopran bang. Wih, ini oh aja, itu ada lagi. Wih, anak peteng sup gila. Wih anjay. Peteng sup itu. Iya. Halo. Ya coba coba Serenal dulu. Serenal dulu. Serenal dulu. Iya coba Serenal dulu. Abang Sultan katanya. Abang. Oh my god. Udah punya langsung ke intinya Elan ya biar gak gua buang-buang waktu. Biar gak buang-buang waktu gitu kan. Kita langsung tanya ke intinya gitu. Wih, jomblo ini boleh gaskan tanpa ragu ya. Aduh. Sini. Kita ajak dulu nih ya. Ini kalau di konten-konten Pak Fred ini diajak dulu nih berduaan ke bukit gitu kan. Nah. Habis itu apa ya bawa itu apa tuh karung di diletakkan gitu kan karungnya. Eh, kok ngilang nih? Oh, sini woi, sini woi. Ini apa-apa pula nih woi sini. Eh, ini langsung minta WA apa IG nih? Langsung IG lah ya, ada IG gitu kan. Dari IG ke WA. Ah, boleh lah tuh. Dibilang bot aku pin. Pin aku dibilang bot pin. Eh, kagak katanya nih. Eh, kita langsung tembakan ya, cuy ya. Mau enggak jadi oh my god. Eh, kesensor nah lah aduh. Kesensor, cuy. Aku dibela pin. Coba giliran aku tuh. Trauma katanya cuy. Aduh, aku coba dulu pendekatan dulu di IG aku, boleh enggak gitu. Aku bakal bahagiain kamu kok gitu kan. Aduh. Boleh-boleh lah nih. Eh, kok kita lihat dulu nih. Reaksinya nih ya. Apa katanya nih? Trauma-trauma apa-apa pula nih. Ih, lama kali. Nama kamu siapa? Ah, ditanya aku aduh. Aku enggak bilang aku Ilham gitu kan. Nah, ini nanti kalau ini kata Ilham gitu. Ilham, kamu siapa? Bentar nih. Aku Zara, bilang belum nanya aja gitu kan. Aku Zara. Orang mana gitu kan? Orang mana? Ini udah dapat target satu nih cuy. Wah ini jangan wah Palembang. Ini satu kota sama si Bota ini. Aduh, Salken ya gitu. Salken Madura gitu. Kasih emot lo dulu cuy biar romantis dikit ya. Aduh pemandangannya nih wah rusak indah kali cuy. Boleh minta WA kasih emot lo lagi cuy. Intinya jangan lupa kalian ya kalau ke training tuh bawa emot lo cuy biar gak rusak kali sama emot bunga gak boleh katanya tuh.
kalau jadi masa depan kamu boleh gak gitu? Kalau jadi masa depan, Aspin ada rambut, gak apa-apa. Ini aduh bocil nih, ngapain nih bocil-bocil ganggu-ganggu nih. Astaga bocil-bocil, belum tidur pula bocil jam segini nih ya. Ah dah pergi sana. Kamu umur berapa? Umur berapa nih Anel ya? Oh ya umur 18 ya gitu ya, plus 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 gitu. Ya. Ntar nih tunggu jawabannya nih ya. Gua umur 16. Ih cocok dong gitu kan. Aduh cocok dong. Kesensor terus loh. Apa iya. Ih, gak ngerti dia. Di IG aja nanti aku tulis. Iya ini di ditanya aja. Ini G gak ini cuy. Kayak mana nih? Ada orang ketiga kali tuh. Jauh beda. Ih, malah 2 juta, Bang. Nih, makan nih 6 juta nih, bukan cuma 2 juta lagi nih, nih. Tuh. Sombong amat. Dah. Ih, ngapain pula di sini, Fred? Anjay. Udah yuk sini yuk. Ini penutupan nih, penutupan di sini yuk. Si Pak Freddy kemana ya? Ayo sini dulu yuk. Ya udah yuk sini bertiga yuk. Alat itu berdua cowok. Go. Ayo Bang Dan sama Bang Renal. Pada ikut mereka. Ya yuk baris yuk. Ya udah gak apa-apa nih. Biar ramai. Ini sampai jumpa di konten selanjutnya nih ya. Ini gak dapet nih cuy sekarang nih cuy. Ini nanti carinya jam 3 kita nih ya. Intinya makasih ya udah nonton sampai habis. Jangan lupa di follow. Ini Bang Inadan nih ada YouTube kah? Gak ada, dananya TikTok. Oh, nama TikToknya apa? TikTok. Ya sama kayak ini. Oh, berarti sama kayak nickname ini ya cuy ya. Ini jangan lupa di follow juga, di follow, di subre ya kan, di subre channelnya Renal, bantu 20.000 subscriber ya cuy. Intinya saya Unes Konten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stepet gitu kan. Harusnya tadi kamu jawab 3. Biar kamu enggak ada duanya. Hey what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Survival. Jadi di video kali ini kita bakalan buat konten cari tante-tante training lagi ya cuy. Jadi di sini kita bakalan ditemenin Bang Arif sama si Yongki. Lah ini kok ngebug anjrit, semuanya kayak gak berteman gitu Bang Arif. Parah sih ini, kok bisa gini ya. Wah ini gak berteman loh kita loh. Ngebug anjir. Bentar aku bubarin dulu. Kok bisa ngebug gitu ya? Lah, tinggal letter kena kan anjir. Bentar kita reload dulu ya cuy.
Hai guys, buat kalian yang suka mencari kesibukan lain, jadi di sini gue punya rekomendasi nih buat kalian, yaitu aplikasi investasi yang namanya Binomo. Nah, gue sudah investasi di Binomo ini sekitar 2 bulan lebih ya cuy. Jadi tanpa lagu, tanpa lama-lama, kita langsung gasken masuk ke dalam aplikasinya cuy. Oke, jadi di sini kita udah masuk ke dalam aplikasi Binomonya cuy. Jadi buat kalian yang nanya bagaimana cara menggunakan aplikasinya, caranya yaitu kita harus pelajari arah grafik ya cuy. Jadi di sini kalian bisa investasi dari 14.000 sampai 2.800.000 ya cuy. Jadi di sini kita coba bakalan investasi 70.000. Kita coba bakalan invest naik, kita coba bakalan lihat profit atau tidak cuy. Yes, berhasil guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gue untuk nambah-nambah income tambahan. Kamu bisa mulai dengan 14.000, kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan ya cuy ya. Dan sekarang gue mau kasih lihat nih ke kalian sejarah penarikan uangnya cuy. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya cuy. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada risikonya cuy. Khusus buat kalian, gua ada kode promo nih cuy, BRIT1 cuy, untuk mendapatkan bonus di deposit akun kalian ya cuy. Jadi tunggu apa lagi, silahkan download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di deskripsi ya cuy. Ngebug tadi anjir. Ngebug tadi. Sumpah, kita semua gak berteman lo tadi, parah sih. Jadi ini tanpa lama-lama kita langsung gas kena ini cuy. Ini semoga rame nih training ini. Ini yang kemarin Bang Arif gagal terus nih, parah sih. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, bisa lah nih. Di like-like dulu, di share teman kalian, bisa lah nih. Jaringan 300 anjir, parah sih. Jadi aku lagi ada di rumah Bang Arif nih ya cuy. Parah emang jaringan di rumah Bang Arif cuy. Parah sih jaringannya 300 loh. Ah. 300 loh jaringan. Ini nih cewek nih. Boleh lah nih bawa lobby nih ya. Aku aja bang. Raja dari sekali. Oh. Yo, guys, kan yo. Kita pasrahkan sama lihat, ya. Sama season 2 nih. Yo, awas aja gak bawa lobby kau yo. Ini Bang Arif juga nih. Ini Bang Arif udah mulai pensiun jadi boy trainer ini. Bang sini bang. Jadi nggak nyanjrit parah. Sumpah. Lihat kau cuy, jaringannya 99 cuy, gak ngotak gitu ya kan. Bang, bang ini anak frontal bang. Gaskan lah, mau anak frontal bang. Yang penting bawa lobby cuy. Ini apa namanya, beraura kasih lo. Iya kah? Aura kasih. Tolong ini bener, coba lihat nomor. Jaringannya cuy, gila gak ngotak anjir jaringannya nah, kenapa pulang. Tuh. Udah diacu, di ACC enggak? Baik, kamu enggak cari cewek, cu? Hah? Aku ngikut aku udah punya cewek 10 tuh. Dapat enggak Bang Arif? Dapat enggak? Udah, aku dia ngikut lobby. Kalau enggak dapat Bang Arif parah sih. Udah sih, kalau enggak dapat udah sih. Udahlah. Nora, di Nora katanya. Love you. Di Nora. Gak punya ya. Iya, cuy. Dikatain Nora gitu, cuy. Gak lagi, punya lagi, bilang bang. Aja gitu. Bang Arif nih lama enggak gabung. Jaringan kita 99, cu. Parah. Woi, cok, nickname ini, cok. Bentar. Oh, itu ada bos sarang goblok nih itu pakai mantul cu. Ini siapa yang gak pakai sini parah sih.
season apa? Season 2 doang boleh headset gak bisa. Aku gak bisa pakai itu cu, gak punya ya. Gak bisa bang, bang mau jedak jedak gak bang, ini songong kali nih orang nih. Ayo bang, aku juga punya emot itu bang, jadi dia keluarin bentar. Skip murah nih, makan nih yang murah nih. Skip nih. Parah sih. Ini cewek mau bang, kalau lo bihai bang. Eh bang Arif, gimana bang Arif, dapet gak bang Arif? Ini kita cari cewek cuy, bukan dapet, bukan nih. Bukan kasih paham dapet, ke training bang. Nih dapet nih. Udah yuk bawa lo bi, yuk kalau dapet yuk. Bentar, bentar bang, aku ada lo bi. Eh, dapat gak bang Arif? Dapat gak bang Arif? Udah yuk, lobby yuk, lobby yuk, lobby yuk. Eh, ntar, kita coba bakalan rayu dulu. Serepet lah bang Arif, serepet tuh. Oca-oca tuh. Boleh tuh, boleh tuh bang Arif. Serepet lah, serepet. Banyak banget loh ceweknya, astagfirullah. Ini orang ngajak ribut anjir. Ini orang ngajak ribut anjir. Ngajak ribut anjir. Udah bawa lobby bang Arif. Udah bawa lobby yuk guys kan. Cobalah rayulah tembak cewek training sekali kali itu kan. Ya enggak yuk. Ya oke. Okay. Ini bang ada bang Tunsan tapi aku insecure. Enggak. Lobby. Aku dapat cewek juga cu. Dapat cewek juga aku cu. Ada yang cu. Ya lobby yuk. Si Yongki off mic aja anjrit. Mana dah tuh? Ini kita dapat cewek satu cuy. Kita coba bakalan baperin ya cuy. Gak masuk anjrit. Ntar. Sini gak masuk langsung. Halo Kanda. Anjrit, gak ada hati. Sabar. Kanda. Halo Kak. Halo. Tes. Kampret, udah kita unfriend aja anjrit. Kita unfriend aja anjrit, sumpah. Dah istighfar kok anak muda. Dah yuk kita cari lagi cuy, Ini ada. Mana? Bang Arif dapat yang mana tadi Bang Arif? Coba. Bentar. Ayo, coba Bang Arif masuk dulu, Bang Arif. Bang Arif yang masuk. Oh, dan cewek. Gantian. Dari Bang Arif dulu nih. Bang Arif dulu nih. Ayo, Bang Arif. Ayo, apanya, kulit? Gak dapet, kakal? Ini full, gimana mau ini? Oh, iya, yeah. Bentar. Tizi. Aldi. Aldi, keluar bentar. Bentar Aldi, gantian Aldi. Gantian nih dari punya si Bang Arif dulu nih. Bang Arif siapa nickname-nya nih? Oi, halo. Kak, aku boleh minjam tangannya enggak, Kak? Kok mantul bang suaranya? Gak tahu siapa yang gak pakai chat? Cici kayaknya. Oh.
Rocky. Halo. Halo. Kamu enggak pakai headset? Pakai. Eh, ya, udah enggak mantul udah. Berarti dia udah pakai. Udah pakai headset. Iya benar, udah pakai headset. Aku kira pakai suara hati aku, Bang. Jangankan diriku, semut pun kan aduh. Kak Cici orang mana, Kak Cici? Orang di Amerika, Bang. Kenapa, Kak Cici? Orang Lampung. Oh, orang Lampung. Kita coba suruh Rayu ke Bang Arif ya. Cici. Rayu. Sama si Yongki juga ya. Sama si Yongki juga ya. Kamu kelas berapa, Ci? Kelas 2. Serepet gitu kan. Serepet gitu kan. Harusnya tadi kamu jawab 3. Biar kamu enggak ada duanya. Serepet ya. Wah parah sih, udah sih. Si. Apa? Nama panjang kamu siapa? Itu. Kenapa Kak Ci? Siapa Ci? Ipo. Ya, apa? Kan aku cuma nanya Ci. Cah, panggil Cici aja. Ya udah, percuma juga nama panjang-panjang kalau ujungnya aku panggil sayang. Shit does take time. And some. Gabret anjing. Ni, boleh minta nomornya enggak? Buat apa? Buat ID di kartu pakar kita nanti. Stiper gue anak muda. Wah ini anak TikTok ini. Sumpah, kalau si Yongki memang the best lah. Ini dapat dari global sih. Kayak gini pakai lagu, Bang. Oh. Aku takut suaranya ngumpul. Enggak apa-apa, cobalah, Yok. Cobalah dulu ya, Yok. Udah lagi di servis, Bang. Lagi di servis. Oh, boleh-boleh nih. Yongki. Sumpah, apa, Bang? Semoga doi gue gak selalu bisa malu anjing. Pasti betah dah, sumpah yakin aku anjing. Gigi kelas berapa sih? Kelas 2. Kelas 2 SMK? Hah? SMA apa SMK? SMK. Kamu tahu gak artinya SMK? Enggak. Artinya tuh kamu semangatku. Anjir. Yok. Keluarin lah ilmu yang sesungguhnya nih, keluarin lah Yong. Ci, kok namamu pakai Ci sih? Kan jadinya kan Cica. Iya, jadinya Cica. Cicak napasku melihat senyumanmu. Aduh. Bentar Bang, bentar nih. Bentar. Ada yang hilang tapi bukan kenangan. Enjay. Ci, jangan diem aja Ci. Balaslah Ci. Itu ngomong si Yongki dari tadi. Ya gak baru deh. Apa sih? Jangan diam ngobrol. Parah sih. Si Yongki mungkin bukan jodoh. Kenapa Yong? Mungkin bukan jodoh. Kamu masih apa udah tidur? Kamu cari bucinan di training? Enggak, tadi Tamirman. Iya dia soalnya nyariin aku. P
pede sih Yongki anjir ngomong gitu. Cici. Oi. Apa kamu tahu enggak kenapa air laut, kenapa kamu tahu enggak kenapa air laut itu asin? Enggak tahu. Yang manisnya kan ada di kamu. Udah sih auto pensiun mengharap jadi boya training anjir. Kita ganti pangkat ke Yongki aja. Bentar bang, bentar. Pas aku muter-muter bang. Kok bisa Yong? Kayak Cici bikin aku dagdikduk. Udah lah gak kuat aku. Di Cici parah, parah Cici sih, parah sih. Ya udah langsung ke KUA. Oh, gak kuat langsung mau ke KUA. Boleh, boleh tuh. Boleh. Boleh. Aduh. Yong, kamu kuliahnya ambil jurusan apa, Yong? Jurusan percintaan gak, Yong? Bukan. Apa emang? Jurusan itu cara minta kedua orang restu kedua orang Cici. Kampret aja. Kamu berapa di rumah Mbak Ci? Apa? Boleh main ke rumahmu enggak? Boleh. Mau ngelamar kamu? Enggak tahu. Udahlah. Atau bang sedih bang Arif gitu ya kan. Ketika buaya lebih ada yang lebih buaya cuy. Jadi lanjut part 2 ya cuy ya. Kalau kalian suka konten kayak gini nih, kita bakalan ajak si Yongki lagi ya cuy ya. Bakal jadi buaya training next konten ini cuy. Si Yongki cuy, boleh-boleh nih ya kan. Makasih udah nonton sampai habis ya next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.